uang sebesar 3 juta rupiah. Nah, 3 juta rupiahnya ini ingin dibelikan tim aksi. Jadi, kalau saya sedikit ya. Kalau dijadikan tim aksi, harusnya dia itu mendapatkan sekitar 0,087 ya. Oke, dia itu mendapatkan sekitar 0,087 Ethereum. Jadi di sini kita kalkulator aja, atau kita buka Excel sedikit. Buka kalkulator aja deh. 0,087. Oke. Di sini untuk namanya aslinya Fajar, dia sendiri sudah bilang kalau budgetnya itu 3 juta rupiah, berarti 0,087. Terus budget tim yang diinginkan itu Plan MacBird, target MMR-nya sesuai budget, pemain baru, lalu tim sebelumnya belum pernah, dan MMR season sebelumnya itu masih 0 karena belum pernah main. Nah, oleh karena itu di sini ada saya dibantu juga dengan Richard, Owen, dan Suar. Nah, sebetulnya saya kemarin sempat cari-cari sedikit, tapi budgetnya itu lebih dari 0,1, lebih dikit lah. Karena 0,087 mungkin kita harus sedikit cari yang aksi floor ya. Kemarin itu saya sempat kepikir ingin membuat tim 0,1-an. Burungnya bisa pakai ini, Peacemaker, Egg, Tree Feeder, dan Risky Feeder. Lalu beastnya itu bisa menggunakan double, tadinya sih mikirnya double nutcracker, dual blade, hero, acro, tergantung yang dapat. Karena balik lagi budget, ini 0,04 tambah 0,04 udah habis ya. Lah, ini saya sempat cari itu 0,034, itu series, beach, pumpkin, cattail. Cuma karena budgetnya 0,087, kemungkinan kita nyarinya sedikit aksi itu ya, aksi floor sedikit. Nah, kira-kira nih kalau dari saya sih kemungkinan di sini kemungkinan harus ekor sama punggung yang dikorbanin nih. Gimana suara sama Richard ada ide? Kalau saya sih mungkin punggungnya dikorbanin, cari nol energi yang murah. Di sini mungkin saya lepas tree feedernya, lepas balun. Coba masukin. Gimana, Suar? Jangan. Ini backdoor aja. Ini lalu opsi selanjutnya. Kita lagi masih murah 0,029. Opsi berikutnya adalah backdoor. Di sini aksi floor aja udah 0,017 ya, ada kenaikan. Oh, ini opsi bagus juga sih, cuma nggak ada nol energi nih. Ini oke sih. Sebentar, kita cari aksi backdoor. Kita coba burung backdoor harga berapa sekarang. Duck soup. Terus telur, blackmail, sama post fight. Terus masukin juga hare. Mana yang lebih murah? Oh, ini backdoor harganya udah floor ya? Floor banget. Coba double ya. Top juga udah floor. Speednya 61 aja kalau gitu. Speed 61 0,029. Kita hitung kalkulator atau kita buka Excel dulu sebentar. 0,087 budgetnya. 0,087 untuk birdnya itu kalau mau backdoor 0,029. Ini tuh karena speed 61 kita bisa kurangin jadi speed 59, itu masih oke. 0,021 versi budgetnya. Lalu untuk bisnya ini bisa juga budget. Jangan deh, Bang Do. Mending tapi kita cari yang ada nol energi aja ya. Gua mending mentok speed, soalnya bisa ngakalin kalau cepet. Hero nya diganti kalau mau.
Mending Bird-nya OP. Ini bakalan kesusahan banget kalau lawan Aqua. Tapi kalau speednya dikencengin, mending anu Bang Do, pakein Arco. Nah, itu berapa itu? 4 berapa itu? 0,04, tapi speednya cuma 4,3. Coba cari Arco speednya 4,9. Enggak, mending tanknya dijelekin, soalnya ini tim Timbers. Kalau mau gua ada plan nganggur, bisa gua jual murah. Nah, boleh. Nah, itu. Soalnya Bert yang full speed cuma 0,29. Nah, si Richard mau jual berapa tanknya misalnya? Ntar gue liat dulu sisa budgetnya. Boleh, bentar ya. Nah, terus cek sisa budgetnya, terus kita mesti cari yang pakai Arco ini neknya. Soalnya kalau dia nggak ada up speed di tengahnya, misalnya kita kalah speed, kita kalah draw kartu backdoor sesama Anu, sesama plan McBird. Wih, itu bakalan harganya nggak masuk sih. Tapi kalau speed 49 pakai Acro. Bentar, kalau mau jangan pakai ini, pakai Axikis sama Hare. Nah, boleh coba. Itu lebih murah harusnya. Atau masukin mulut Goda. Coba ya, kita masukin mulutnya Goda, Axikis, terus pakai Acro, pakai Hero, Axikis, Hare. Terus Hare. Speednya 49. Di sini emang speed penting banget sih. Minimal 45 deh Bang Do. Nih, ada nih, pakai Axikis sama Hare 0,047 coba ya, masih masuk enggak ya? Mac 0,047. Terus Bert-nya 0,029. Berarti ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Tinggal 0,011, nggak cukup buat itunya. Buat tanknya, aksi floor aja nggak cukup. Bentar. Sisa berapa tadi Bang Bo? Sisa 0,11. Nggak cukup. Bentar. Di sini coba ya. Di sini atau gua tuker ke Google Meet. Kalau Google Meet nanti gua nggak kelihatan ya. Oh, ini marketnya nggak kelihatan ya teman-teman semua ya. Bentar, berarti gue ganti display-nya jadi marketplace. Wait. Oh iya dong. Sorry. Window capture-nya kita ganti, masukin ke Chrome yang Axie Marketplace. Nah, oke. Bentar ya. Oke, gue perbaikin dulu untuk live streamingnya. Ini pindah ke bawah. Oke. Bener nggak? Sebentar. Ini gue matiin. Nah. Ini terus kita kesini aja. Oke, terus sekarang itu kita cari, berarti sebentar. Ini bisa juga diganti mulutnya.
bentar ya. Memang ini kalau bikin aksi floor agak sedikit lebih lama ya. Ini ada masukan aksi key, sinister, risky beast, post fight. Cuma kalau sekarang banyak meta aqua-aqua, takutnya susah ya. Aqua-aquanya speednya pasti, tinggi. Pasti banyak. Iya, makan. Kalau cuman mau lawan aqua aja, ini kan tim budget. Gua sarannya pakai reptil razorbite. Reptil, main reptil beast. Nah, ini soalnya dia mintanya Macbeth chat. Masalahnya Macbeth itu bakal susah banget kalau Mac sama Birdnya terlalu budget. Iya. Untuk Joko Giwang gimana? Apakah harus Macbeth atau mau dibikinin tim lain tapi sesuai budget? Misalkan reptil sama burung. Mac. Makai apa bisa, ya? Nggak cocok reptil bird. Ya masih. Bukan Mac, reptil bird. Nggak cocok. Dia harus ada teman burst damage. Soalnya dia tipikal sustain reptil. Atau ini kita cacat dikit nggak apa-apa ya, masukin double nut ya. Ya masuk aja kan. Nggak bisa, paling murah tetap 0,046. 0,046 paling murah. Kalau mau burungnya pakai 0,021. Coba ya. Sisa 0,02. Oh bisa nih. Tapi burungnya speednya nggak 61 tapi 59. Tinggal beli plan. Plannya mana tab plan? Sebentar. Nah ini plannya ini versi bagus. Berarti karena versi murah. Kita cari kartu dulu. Ininya any, kelasnya plan. Mau gak mau cari aksi floor nih. Yang wajib itu kan cattail. Mulutnya gak wajib lah ya. Mulutnya saya ganti semua aja. Ini mesti ada minimal cattail aqua stock. Aqua stock udah gue masukin deh. Cuma harganya kayak gak masuk. Watering can udah. Kalau mau di kalau mau nyari yang floor sih. Tanduknya gak bisa yang bagus. Tanduknya bambu jelek, nggak ada temennya. Dari bug mungkin tanduknya bisa cari. Berarti masukin caterpillar, pliers, parasite. Masih bagus nggak sih? Masih bagus lah caterpillar. Caterpillar, pliers, parasite. Players, parasite, masih masuk, leaf bug masih okay kalau mau. Ini masih ada sih, dapat kaktus, tapi mulutnya jangan little all, double talk, budgetnya 0,02. Nggak bisa getar dikit ya budgetnya, oh ini bagus nih lumayan. Biden, kaktus, hungry bird, cattail. Gak apa-apa, open mic aja. Santai-santai, kan ini live streaming. Nyantai. Tanduk aqua. Ini, ya. Bang Edo, ya. Kalau si Bang Joko nambah budget, nambah berapa bang? Kalau mau nambah 0,01 sih. Jadi tanknya agak bagusan sedikit. Oh, Mac sama Bird-nya udah dapet bang ini? Mac-nya udah. Mac-nya ini udah lumayan bagus walaupun lumayan sih 0,49 speed. Terus burungnya nggak gitu sempurna tapi burungnya tadi ini
Kalau mau speed 61 berarti naik 0,01 berarti nambahnya 0,02 kalau mau. Kalau mau lebih bagus. Gimana, Joko? Halo. Link yang gua kirim 2 itu bagus banget gitu. Mana mana mana? Bentar, ini Richard mau jual nih. 0,02 nih kalau mau beli. Bentar. Gua tarik dulu. Bang Suar. Lu kemana anjir? Kok gak keluar? Oh ini. Nah ini bagus. Cuma gak ada cartel doang sih. Ini lumayan oke sih. Armornya besar, cuma gak ada energi. Sama gak ada no energy. Gimana Joko? Mana Jokonya? Halo? Halo Joko. Jokonya gak apa-apa. Jowo gimangnya hilang. Jowo. Ya. Ada kok Pak, tapi belum open mic. Open mic coba. Gimana ini yang dicariin? Tanduknya kita pakai Babilonia gak apa-apa. Ya, Babilonia. Steel Shell. Gimana? Budgetnya udah maksimum atau bisa ditambah sedikit? Oh, 0,01 berarti 300-an ribu ya? 0,02 sih paling bagus. 500-600-an ya? Iya. Ini lumayan. Ini ada yang nanya bang, Diablo ya. Masih worth it nggak? Diablo masih bagus. Cuma bugnya jadi jelek ya. Dulu kan tim Diablo itu plan bug sama Diablo. Nah, pasangan Diablonya dia apa? Nah iya, kamu pasangannya apa Diablonya? Itu si Wisnu nanya di komentar YouTube. Wah, komentar YouTube bentar. Gue buka pakai iPad deh YouTube. Bang Edo, Diablo masih worth it nggak menurut abang? Diablo masih bagus tapi pasangannya apa yang kamu pakai? Bentar ya, saya sambil buka YouTube. Tergantung pasangannya aja sih. Betul. Bentar. Kalau ngejar budget ya bug discard. Nerfnya nggak terlalu parah untuk discardnya. Bentar ya. Cuman lebih nggak annoying lagi. Charger iPad baru tau. Sebentar. Ini Joko Gimang masih ada orangnya? Ada mungkin naik dikit nggak ya budgetnya? Halo? Kira-kira naik berapa bang? 500-an lah kurang lebih. 500 ribuan. Di Diablonya lawan apa? Bentar ya. Ada. Wait, charger iPad gua mana? Gimana, Joko gimana? Atau maksimum? Atau berapa maksimumnya? 3,3 boleh. 3 berapa? 3. Kalau mau dipaksain bisa sih ini, masih ada. Ini oke okay nih. Aksi floor-nya. Angry Bird Cactus Bidden. Kenapa? Kalau sekarang adanya itu sih, Bang. 3 juta ya. Ini gimana? Richard sama Suar. Kayaknya masih oke okay sih. Yang rekomen apa kira-kira maksudnya tim lain? Kalau lain mungkin bisa ganti Reptil. Tapi ini udah bagus sih. Max sama Bird belakangnya. Max sama Bird belakangnya kuat banget.
ini cuma jelek plannya doang sih, bisa di bisa dijual nanti juga bisa sih karena harga floor. Ntar ditukerin kan bisa ya bang ya? Bisa, nanti jual beli lagi, rugi 4% doang. Ya sih gak apa-apa sih, kan ini juga aja. Oke. Gimana suara chat? Ini bagus kayaknya. 0,019. Angry Bird damage-nya besar. Kaktus damage-nya oke, tapi speed-nya 35. Ada Biden, ada Cattail. Aksi floor. Oke aja sih. Oke ya. Soalnya masalahnya aksi floor, coy. Tapi kalau gua jauh lebih mending pakai Reptile Beast daripada maksain Macbird. Nah, benar. Oke, sekarang opsi kedua ya. Kita buka Reptile Beast. Ini gua udah ketemu Reptile cakep banget. Boleh, boleh. Mana? Reptile Budget. Bentar ya. Kita buka. Wih, ini bagus nih. Cuma nggak ada nol energi aja ya. Yup. Ini. Nah, tapi kalau pakai reptil ini harganya kan murah banget. Budgetnya bisa dialokasikan ke Mac. Macnya harus pakai spong juga nggak? Spear? Enggak juga. Spear ini kita cuma ambil statnya aja udah bagus. Ini bagus sih, harganya murah juga. Kalau mau bisnya yang pol-polan. Bisnya mau pakai double nut kalau ada budgetnya. Nut, nut, akro. Nggak perlu akro lagi kalau pakai kayak gini. Buat buy one? Nggak? Nggak. Emang reptilnya buat buy one. Reptilnya buat buy one? Berarti pakai telur dong? Enggak pakai telur. Full damage. Coba ya. Kalau dia mesti dua... ada full damage satu aksi. Emang buat ngeburst tank. Soalnya tanpa... Risky Beast dual blade tuh murah. Risky Beast dual blade. Dual blade tuh gue masukin. Mac speed 49. Kalau tengahnya Aqua nggak masuk ya bang Edo? Tengahnya Aqua nggak, ih mahal Aqua sekarang. Bird Aqua dia nggak cocok sama reptil. Ini ada full damage cuma nggak ada energi dia. Double Nutcracker, dual blade, risky beast. Lo sakitnya. Coba hero. Udah masukin yang hero nih. 0,045. Double nut, dual blade, hero. Nah ini, harus ini. Coba ya, kita hitung 0,045. Terus reptil depannya 0,02. Iya, plannya harus sama kayak tadi, floor. 0, ini aku nggak bisa ngapa-ngapain. 0,022. 0,022, plannya... bisa ini nih, jangan... 22 ya. Ini plannya cuman AFK aja kerjanya. Sambil nunggu kartu. Coba itu cari yang 0,19 udah cukup. Iya, kalau enggak ini juga bagus sih. Watering can, cattail, kaktus, double talk. Double talknya masih dipakai. Enggak perlu watering can lagi kalau udah pakai reptil. Risky Fish Leaf Bug. Ini juga bagus, Risky Fish Leaf Bug Pumpkin Cattail. Buat energi. Bisa tuh. Iya, ini bagus. 0,22 cukup. Cuman Risky Fish-nya ini bakal ganggu banget di draw-nya. Iya, ini juga ini bagus sih, 2 0 energi sih.
Itu seenggaknya Hungry Bird 120 damage-nya. Iya, armornya 30, oke okay juga. Gimana Jogi Wang? Mau ini aja? Dua opsi nih. Macbird, tapi bird-nya... Hmm? Yaudah gantian tuh ya, kamu yang share screen ya? Udah siap kamu Ronin-nya? Hmm? Udah siap? Ini strong banget sih. Poison dibalikin, ada Polgecko. Belakangnya. Itu kenceng mekanya apa reptilnya, Pak? Kenapa? Kenceng mekanya dong. Mekanya 49. Wajib sih 49. Double nut itu udah sakit luar biasa. dan ini sampai dia backdoor pun by one kuat sih ini. Karena ini budget banget timnya. Seperti yang di laptop masih error. Gimana? Kalau udah siap biar beli terus nanti kita coba main. Sambil nunggu ya, kita baca live chat. Kecebong 2. Halo Bang Edo, halo. Masih error. Masih di error. Oke. Lagi dicoba ya. Kita sambil nunggu ya. Kecebong 2 sebut namaku. Kecebong 2. Kecebong hatunya di sini. Itu pacar lu kan? Lasmanli. Halo Bang Edo, ini Lasmanli. Halo Lasmanli. Marvin Channel, hadir Bang. Oh, halo Marvin. Terus Rizky Maulana. Kerawang hadir Bang. Halo Kerawang, salam dari Bandung. Marvin Channel, tim Anemon Bang, murah. Gue sebetulnya udah bikin calon tim Anemon bagus sih, lucu-lucuan. Mana ya? Nih, Anemon Goda. Pakai Mac Goda. Mana Mac Godanya? Nah, ini nih. Budgetnya sekitar 0, hitung dulu ya. Maksudnya ber Anemon Mecha gitu, Pak. Iya, jadi enggak double Anemon Mech. Oh, double. Double Anemon Mech pakai full Goda. Jadi musuh buat nyimpan energi susah. Dia nyerang 2 energi tinggal heal. Ini budgetnya 0, sebentar ya, hitung dulu. 0,047 tambah godanya speed 55, 0,026. Ini berarti murah nih. Terus lucu lagi. 0,099 1 Ethereum. 3.400. Lucu nih. Ringgit. Double goda, mulutnya belakang goda lagi. Tapi yang full damage yang ini nih. Speednya 49, goda dual blade, risky arrow, hare. Wih, ini gue penasaran sih. Cuma kayaknya gue belum invest lagi deh. Jadi dia nggak perlu backdoor break. Nggak perlu, tabrak depan. Tabrak depan kan susahnya bunuh plan. Ada ini full attack. Iya, full attack mecha. Bang Edo di Sablo masih worth it nggak menurut abang? Masih worth it, tapi temannya apa dulu nih? Tapi sekarang udah budget, di Sablo udah turun harganya, lumayan. Marvin Channel, mecha kayaknya susah masuk pak untuk tim budget. Iya, ini harganya agak bikin susah. Yang lainnya jadi gak harus ngalah. Terus punggung min pak murah. Iya, tapi fungsinya ini bisa aja sih min. Coba kita cari ya kalau min. Sama nih, gak adaan. Adanya min Peacemaker Parasite. Not bad. Boleh tuh. Ini bagus juga sih. Peacemaker. Cuman shieldnya kurang. lebih tebal dari yang kaktus sih. Tapi gue lebih seneng ini ya. Takutnya masih lawan poison ya. Ini dua oke sih. Ini lebih fungsi iya. Peacemakernya. Iya, daripada Hungry Bird. Cuman kaktusnya harus ngalah. Iya benar. Terus Polis Murse
Wisnu Erlangga udah dijawab ya. Terus Marvin Channel di Sablo masih bisa tembus 2K, masih bisa. Tapi nanti kalau udah stabil ya. Sekarang sih mungkin 2K tergantung musuhnya sih. Sekarang banyak double Aqua agak berat kayaknya. Kalau 2K off season. Bang Edo meminta tolong buatin tank, kira-kira apa yang bagus? Saya punya aksi. Plan min zigzag cactus gravel. Gravel end, bird post fight axial double talk shooting song. Oh, maksudnya mau double itu ya, double plan ya? double plan depannya harus yang damage kalau mau. Kalau mau harus bisa bunuh plan depan. Beach misalkan, terus sandal, scarab. Terus ekornya tentu saja harus cattail. Udah, tinggal mulutnya nih. Mulutnya yang bagus, paling bagus goda. Nih, kalau ada budget, ini the best. Goda, beach, sandal, atau scarab. Terus pakai cattail. Ini bagus, tapi mahal. Tapi bagus. Terus mending nambah dikit bang, kalau mepet nanti nggak bisa bagus budget jadinya. Iya. Tapi yang tadi bagus sih, bisa bertahan sih. Mungkin di 1500 sampai 1800-an lah. Karena cuma 3 juta nggak bisa nambah. Nanti kalau ada budget lebih tinggal ganti-ganti aja sih. Reptilnya bisa ganti jual, misalkan plannya bisa. Terus Agus Wijaya, mending, oh udah ya tadi. Terus Afat Chan, penasaran sama tim PBB budget. PBB budget, wah ini harus dipikirin sih, PBB. PBB plannya mahal. Afat Chan 86, season 20. Iya ini season 20. REP Animon. Nih kalau ada yang mau bikin versi budget ya. Kalau ada yang mau nyoba, ini saya penasaran sih. Tim Goda Anemon sama Goda Mac, kayaknya sih bagus ya. Kalau ada yang mau bikin boleh, nanti saya bantu coaching deh. Penasaran saya. Terus Lukman Prayoga, RIP Anemon. Iya. Eric, bang mending Pumpkin atau Biden? Tergantung timnya. Kalau tim kamu kekurangan damage depan, mending Pumpkin. Tapi kalau belakangnya damage-nya udah besar, butuh energi, bisa pakai Biden. Terus dari Google Meet, Anthony, formasi tim begini kira-kira oke nggak bang? Plan, Vegetal Bite, Disguise, October Threat, bagus nggak? Gas Unleashed, bagus nggak? Beast, Single Combat, Fire Ivory, Nut-Nut, Termi, Chom, Mystic Rush, Tiga Gua, Arjik. Ini udah beli atau belum ya? Kalau boleh jangan Termi sih, zaman sekarang. Tuh betul kata di chat tuh. Jangan Beast, Ronin, Im. Ya itu udah nggak meta. Kalau mau... Ronin tuh udah gak zaman. Kalau mau Nat-Nat, Acro atau Dual Blade, terus sama Balon atau enggak Hero lebih bagus sih. Paling bagus sih Acro sekarang. Terus Termi juga udah gak zaman. Kalau mau ganti Bird Damage atau enggak Bird Backdoor juga boleh. Termi udah kurang betul. Beastnya gimana? Beastnya itu tadi diganti kalau mau Nat-Nat, Acro sama Hero atau Balon. Terus buat plan-nya, kalau saya sih daripada Gas Unleashed lebih milih Cattail. Tapi Gas Unleashed nggak jelek sih. Tuh di chat, mid-nya pakai Toothless atau Slim better deh. Nah itu opsi berikutnya, Termi-nya bisa tuker sama Aqua. Aquanya pakai Slim. Slim-nya kalau mau sekarang bisa Piranha, Slim, Blue Moon atau Risky Arrow. Terus Clamshell atau Oranda. Oranda udah jelek tapi bagusan Clamshell. Terus Beast jangan Ronin Im. Iya setuju. Terlalu tergantung sama draw. Termi penting speed. Kalau bisa dash 4-6. Iya kalau di bawah 4-6 sengsara. Bang gue niatnya mau bikin tim double Aqua Anemon sama Bird Hare. Nah kemarin baru beli. Yang Bird Hare-nya doang budget sisa. Huh? Oh udah beli Bird Hare. Bertaranya yang mana nih? Yang backdoor ya? Budget saya 2,5, mending lanjut double Anemon atau ada saran dua aksi lain yang nemenin bertare.
atau apa jual lagi harinya buat tim lain. Itu berhari belinya berapa ya? Fajar. Fajar tuh mau bikin tim 3 juta ya? Iya benar, benar Bang. Atau sekarang aja mau bikin timnya? Mana Fajar ya? Tapi Hadir Bang. Itu Fajar. Nah, mau bikin tim sekarang? Sekarang sih baru ada yang Hareber doang ya. Budget sisanya sih masih besok baru ada. Oh. Ini nih, ini ada satu yang mirip sama kayak punya Fikri. Nah, kamu budgetnya 3 juta bisa lebih dikit atau ngepas banget? Nah, itu lebih dikit, bisa nambah 500. Kira-kira berarti berapa Ethereum tuh? Kalau yang berhari gua itu kemarin beli di 0,02 kalau nggak salah ya. Oh, floor? Wow. Coba. Kayaknya floor deh. Let me check. Apa, Dark Swoop? Egg? Ya, yang Black Pigeon Mail. Post, Little All, Excel sama Hare. Speed? Speednya berapa? Apa jual lagi aja ya? Speednya? Speednya 56 doang, kurang sih. Oh, speednya 5. Oh, nggak boleh speed 56. 56 di bawah aku mati. Mending jual deh. Jual ini berarti kamu ada 3 juta ya? 3.500 ya? 3.500. Tergantung ini harga jualnya berapa sih? Berarti sisa 3 juta. 3 juta kan 0,087 tambah 0,018 lah, anggap aja. 0,105. 105. Bisa lebih bagus sih. Bisa reptil beast, bisa itu reptilnya diganti lebih bagus. Terus bisa juga, kalau gue lebih seneng beast bird sih. Beast birdnya yang ini nih, yang gue udah bikin. Mana Ah, udah hilang ya. Itu bird punya gue ada di chat Google Meet Bang. Bentar. Berarti aksi pricing. Iya, fix jual sih 56. 56 sih udah enggak. Berapa ya? Berapa Ethereum? Floor mungkin 0,017 sampai 0,19. 0,019 aja lah kali. Iya, ya. Boleh. Coba dulu aja. Kalau okay. Gua sih, gua lagi senang ini sih. Buat apa? Budget ya, Peacemaker, Egg, Tree Feeder sama Risky Feeder. Speednya 61. Harganya berapa? Wih, mahal. Kalau nggak speed 51, 61, 59 kayak nggak apa-apa ya, chat ya? Bisa. Ini masih bagus. Opsinya ini. Opsi duanya, burungnya bisa pakai Peacemaker, Egg, terus balloon, sama Hare. Nah, ini speed. Kalau ini wajib 59. Speednya ini harus 59, nggak boleh lebih kecil dari Aqua. Nah, ini murah. 0,044. Ini di ranking 1000 juga pada pakai. Ini damage-nya lebih besar. Lagi meta. Ini meta season lalu tapi masih bagus buat saya. Apa aja Bang itu body part-nya? Body Peacemaker, Egg, Hare, Balloon. Kalau mau ini ditambah Bivinator. Iya, Bivinatornya kemarin gue udah bikin yang versi murah. Nih, tiny Bivinator ekornya bebas. Tapi budget kamu tuh 0,1 kan? Pakai Hare dapat nih, chat. Kemarin gue cari-cari nih. Coba. Hare speednya 51. Tuh, nggak masuk ya? Budget kamu berapa sih?
Budget kamu totalnya berapa ya? 3,5-an jadinya. 3,5 juta ya? 3,5 juta. 3,5 juta. Bentar. 3,5 juta ya. Naik lagi ya. 0,097. Bentar, gua catat dulu. 0,097. Burungnya itu harganya mending pakai yang ini sih. 0,044. Terus Bifinatornya 0,052. Oh, enggak bisa, enggak masuk budgetnya. Kalau gitu ganti swallow. Swallow grow. 0,4. Nah, ini murah. Speednya bisa 53. Enggak salah ya. 53. Nih. Mana speed 53 kemarin gua lihat. Nah, ini 0,042. Wih, enggak cukup buat plan-nya. Enggak cukup budgetnya, chat. Enggak cukup. Ekornya coba ganti deh. Pokoknya bebas, yang penting damage. Core-nya Bang Edo, Bang Richard. Iya. Tadi udah berapa tim yang dibikin? 3 ya? Opsinya tiga. Ada 3. Ada 3 ya. Nah, iya. Nanti 3-3-nya di-review ulang ya biar saya catat. Jadi yang lain apa? Jadi si Fajar sama si Joe bisa milih nanti. Oh, nah, ya betul. Entar ini ekor-ekornya jelek-jelek, chat. Coba next lagi. Paling murah udah swallow yang bagus. Itu ada allergic. Mana? Cuma enggak beda jauh. Oh, ini. Bisa arahin. Enggak beda jauh sih. Tapi 0,036. Kalau mau speednya, oh ini speednya udah dilepas. Hot bat. Jelek. Hare tapi 47. Kalau gini itu ada kacang sih. Atau enggak usah kuku. Ekornya pakai twin tail. Tanduknya apa? Tanduknya enggak usah kuku. Ekornya pakai twin tail. Kalau mau ya pakai plant gravel aja dah tengahnya. Plant gravel. Gravel by Den Zigzag. Main plant bird. Plant bird yang bagus tapi mahal, coy. Enggak usah bagus-bagus. Mosquito. Kalau ngejar budget, okay. Ya mau gimana lagi, MMR paling nyetak di 1700-800. Biden, Gravel, PPB itu mahal loh. Ini bukan ngejar kayak gimana ya, bukan ngejar mekanik, bukan ngejar gimana. Ini cuman ngejar kita menang ke carry sama Gravel. Terus, soalnya MMR bawah kebanyakan besar tuh aksinya full melee. Oh iya sih. Beach kaku. Oh, ini murah. Zigzag Gravel and Cactus Biden cuma 0,033, gila. Dulu itu mahal tuh. Dulu mahal. Ya speednya 31 sih kalau mau. Shit. 31. Tuh murah. 0,033. Kita tukar ya, 0,033. Udah dapat nih PPB kalau mau nih. Mau dicatat sama Owen. Bagusnya gimana, Bang? Bebas sih. Opsi 1 ya. Ini opsi 1. Opsi 1 PPB. Plan depannya murah aja. Yang murah mana tadi?
ya, bukan Note 13. Plan depan kalau mau pakai itu full burst langsung damage. Cuma BB spek plannya apa? Bentar. Kalau mau yang bagus itu harus full nih. Ini versi budget ya, nggak ada budgetnya soalnya. Gimana maksudnya bang? Versi budget? Versi budget? Eh, ini aja gue masukin ya, marketplace gue kirim di ini. Boleh bang. Ini terus ini versi plan-nya. Versi plan tengahnya. Eh. Versi tengahnya bentar, bisa sih di terus. Ini versi budget ya, 3 juta ya. Ini 3 juta versi 1. Itu PPB. Terus yang masuk budget lagi tadi Macbeth, plan Macbeth. Plan-nya masih sama. Mana plan? Itu PPB. Sekarang plan Macbeth. Plan Macbeth-nya itu depannya pakai ini. Terus Mac tengahnya itu pakai tengahnya pakai ini. Lalu Bird belakangnya pakai yang budget. Budget ini. Ini Bird. Terus opsi ketiga. Tadi kita bikin apa ya? Double Anemon kalau nggak salah. Nah, ini tapi ini 0,1 Ethereum. 0,1 Ethereum. 0,1 Ethereum pakai ini 2 biji sama Hero-nya hilangin. Mana hero. Twintel enggak usah hero. Nah, sama ini nih. Cari full damage belakang. Ini opsi 3, opsi 4-nya tadi reptil yang dicariin sama mana tadi reptilnya chat? Oh, reptil yang error chat. Udah kebeli mungkin. Reptilnya itu tadi Razorbite, Blackmail, terus Gecko. Gecko. Gecko terus? Tuh. Wait. Nge-lag. Kebanyakan tab kali, Pak. Internetnya. Nah, ini nih. Wih, turun loh. Nih, cuma ada satu nih. Nih. Ini mid. Ya, siapa cepat dia dapat ya. Kalau tadi siapa tadi? Jowo kalah speed, kalah cepat dibeli duluan. Bahaya. Ini terus kalo tadi Mac-nya beli, gua beli tuh. Hah? Kalau nggak ada yang beli, gue yang beli. Ntar, tadi tuh Mac-nya yang ini kan? Ini Mac-nya. Mac belakang. Depannya sama kayak tadi. Mana depannya? Yang nah, ini plan murah. Ini depan. Udah, itu sih. Sambil nunggu, kita baca lagi chatting. Oke bang, noter dari perempat. Oke. Lukman, RPM bang yang mending Pumpkin atau Biden tergantung musuh. Richard, Pak Aswar, siapa aku lagi dong? Wih gila. Richard. Dodi Hardiansyah, gue mau beli budget 3 juta tapi HP udah ada akun Scholar. Oh iya, ya susah kalau ada double. Kalau mau cari HP 1 jutaan tuh bisa buat main. Bang, apakah double Aqua sekarang bisa up lagi? Kemarin-kemarin emang susah banget. Double Aqua itu AAP lagi naik daun. Saya sekarang belum dipush lagi sih, belum main lagi. Tapi kemarin top 1000 aku double Aqua 60% kayaknya.
Terus V Dev Tandi. Bang, ada saran tim ber 3 jutaan? Tadi tim bernya. Yang ini sama mana tadi? Nah, ini antara PPB, PMB sama PBB, PMB, Macbird, Tantan Bird sama Aqua Bird, tapi Aqua mahal banget, enggak akan dapat Aqua. Kalau 3 juta. Terus tim HBS itu apa ya? HBS dibully plan gravel, Bang. HBS apa? HBS tuh apa ya? Tapi memang kalau tim budget itu enggak bisa menang lawan semua lawan. Karena balik lagi budget 3 juta. Mungkin bisa ngejarnya 1.500 sampai 1.800. Kalau mainnya jago mungkin bisa 2.000-an. 3 juta. Mantap, Bang Edo, ada Coach Richard juga, wis. Mantap. Ayo kita ramaikan. Kalau yang mau ikut ini chatting, ikut ngobrol bisa di Discord saya ya. Ada di kolom deskripsi, kita ngobrol-ngobrol lah di Discord. Kalau ada yang mau nanya-nanya juga boleh. Ampun, paling takut dulu sama Pak Suar. Wih. Mana Suar? Suar, lu dikira galak loh, Suar. Oh, udah kabur dia. RT sebelah. Aqua bak-bak puncak MMR di off season 19. Betul, itu bisa mungkin top 3.000, top 1.000 sampai top 3.000. Kok enggak meta 3 Aqua? Apa meta discard Aqua bagi-bagi masih Aqua bak-bak masih work enggak? Masih. Sekarang harganya lebih murah. Cuma mungkin MMR-nya enggak sebagus dulu. Terus saya budgetnya udah keburu habis buat bikin tim ngejar itu soalnya. Ngejar atas. Terus Immanuel Hendra, Excel Trivider bagus enggak kombonya? Bagus dong. Excel Trivider yang ini nih kalau mau. Tapi mahal. Nih. Speednya harusnya 61. Peacemaker, Excel Trivider last one. Trivider pasti keluar karena ada X sama the last one. Harganya makanya tinggi. Speednya 61 kalau bisa. Terus Muhammad Bangkit, wooden step per carat enak enggak? Wooden step per carat. Gua sih enggak seneng ya wooden step. Oh, maksudnya bukan timber ya? Oh, beach sama carat. Kalau meta sekarang sih carat tuh bagus, tapi kalau meta sekarang gua lebih seneng cattail. Karena bakal banyak mek-mek. Terus no energy juga. Terus RBP Terminator 3 jutaan dapat enggak, Bang? RBP Reptil Beast Plan. Kalau mau pakai dash Terminator itu com legging snail shell. Speednya kok enggak keluar. Berarti ada yang salah. Oh, ini salah pencet. Chom Tenny Turtle. Terus allergic. Itu speednya 46. Harus 46 kalau mau lawan Aqua. Ini udah murah, 0,33. Bisnya ngikutin. Bisnya kalau mau Mac yang kayak tadi dibikin. Nat. Nah ini. Bukan. Ini versi budget. Kalau mau versi mahalnya double nutcracker. Plannya murah aja kalau 3 juta. Bang, itu suara orang lain makan atau gimana? Wah, ini emang itu sih. Buka mic di Google Meet. ini Fajar sama itu udah mau jadi beli? Besok, Bang. Oh, besok ya. Fajar besok. Yang hari ini tuh siapa tadi teh? Orangnya hilang ya, Wan ya? Iya, orangnya malah hilang. Padahal mau di coaching. Padahal mau saya coaching nih yang bikin tim 3 jutaan, tapi orangnya ternyata menghilang. Ya sudah, kita ngobrol-ngobrol aja kalau gitu. Meta PPB bagus enggak, Bang? Modal berapa? PPB bagus, modal 0,14. Udah dapat yang bagus deh kayaknya. Iya, udah bagus. Tapi kalau mau yang ngejar top leaders, saya udah bikin videonya, lagi diedit, mungkin minggu depan.
itu budgetnya sekitar 0,3 tapi. Terus Putra Hermawan 18. Bang, saya baru beli meta di Sablesaurus. Oh, di Sablo. Bagus, bagus Sablo. Bug-nya gampang mati, sarannya bang. Bug-nya kalau di Sablo mau pakai bug harus ini, fishnet. Pincer, parasite, terus bisa scarab atau sandal. Bagusan scarab sih. Eh, kok nge-lag? Bentar. Nah ini. Ini bagus. Kalau harus pakai fishnet kalau pakai bug. Terus patah-patah bang. Iya nih internetnya nanti ya belum upgrade nih. Bug sekarang wajib fishnet tuh. Bener kata Richard. Dia juga pakai soalnya. Kalau mau buat teman di Sablo, betul. Jadi biar tebel. Terus Bilal 17 bang. Gua AAP MMR 800. Apa yang salah ya? Kamu AAP-nya apa? AAP yang bagus tuh hybrid. AAP hybrid, kalau AAP pure susah sih memang. Oh terus kalau yang mau nyoba meta lucu pakai triple plan, coba ya ceknya harga berapa ya? Ini lucu serius. Terus rosebud, terus pumpkin, terus poison teh yam. Nih murah. Pakai ini 2 biji. Terus 1 biji lagi meta lama. Carrot, pumpkin, serious. Rosebud. Kalau jago mainnya nih murah banget. 0,022. Ini tengah berarti sekitar 0,1-an ya. Lebih dikit. Fajar juga bisa nih. Oh ini Wan, meta ketiga Wan. Meta kelima. 0,1-an ya, 3 jutaan kurang lebih. Double plan yang pakai rosebud sama yam. Terus belakangnya pakai carrot, rosebud serius. Sekarang ada di top 100 orang yang pakai. Tapi emang jago sih mainnya. Itu meta kelima ya. Meta kelima 3 jutaan. Double plan apa, Bang? Triple plan. Double plan pakai yam, belakangnya pakai carrot. Nih. Oke. Ini plan. Top 100 off season loh. Ini kalau ada yang mau masuk bikin 3 jutaan mau di saya coaching juga boleh nih, mumpung lagi bikin. Nih, saya bagi ke teman-teman. Yang yamnya 2 biji. Oke, lanjut. Meta poison masih worth nggak? Masih, budgetnya lebih kecil. Tergantung budget berapa sih. Saya sih tetap senang ini sih, kalau ada budgetnya ya. Belakangnya pakai toothless, dual blade, acro, juggling, sama twin tail. Mac. Nih, udah murah nih. Ini bagus sekali. Speednya maksimum tuh kalau nggak salah 49. Oh bukan, 48. 47. 48. Ini kalau mau bikin versi budget, nggak usah lihat speed. 0,056. Terus, tengahnya pakai com. Terus smart shoot. Bisa ganti juga semangka, tapi smart shoot aja deh. Smart shoot, terus grass snake, sama apa yang udah di nerf teh? Tiba-tiba lupa namanya. Yang sudah di nerf punggungnya, reptil. Tiba-tiba lupa nama. Nah ini, Bonsel.
Bone cell. Speed maksimum harusnya sih sekitar 51 apa 50 ya? 51 nih. Udah murah 0,031, 0,052. Terus plan depannya bone cell yang terus tanduknya itu bisa serius. Terus sama disguise. Loh, gak keluar. Ada yang salah nulis. Defak. Bener. Nah, ini. Ini. Plannya ini. Terus tengahnya mana tadi? Ini. Belakangnya yang tadi, Mac. Terus ini apa? Fun FWL. Apa itu ya? Rambang Bird Egg. Bird gua, egg bomb, duck soup, triple treat, risky feeder. Ada saran nggak bang? Setelah di nerf jadi susah backdoor. Iya, karena damage-nya berkurang. Tapi risky feeder jadi sakit banget sekarang. Gua sih kalau boleh saran, kalau udah pakai triple treat, risky feeder, jangan duck soup. Lebih bagus pakai peacemaker. Terus ini, hah beneran modal cuma 3 juta? Bener, tadi udah ada 4 tim. 4 tim. Nanti bisa ditonton ulang ya. 3 jutaan. Budget berapa tim buat meta sekarang? Tergantung budgetnya. Kalau yang mau ngejar top leadership, itu sekitar 0,3 Ethereum. Tapi kalau mau main murah, ini 3 juta. Itu harga minimum lah. 3 juta itu harga minimum. Mana tadi ya? Ya tadilah bisa diulang di replay. Terus murah-murah sekarang guys, aksi silakan dibeli murmur. Iya lagi murah banget. Banget. Rekomendasi meta bang dan harganya berapa? Hari ini lagi bahas 3 jutaan, jadi tadi bahas 3 jutaan. Mungkin nanti hari Kamis kalau enggak Sabtu saya live itu bahas meta 6 sampai 8 juta. Itu banyak banget yang bagus. Itu bisa ngejar MMR 2000 lebih. Terus bang, mid yang cocok buat Termi, backnya apa bang? Termi. Backnya Mac aja. Belakangnya bisa pakai Mac damage. Double nut acro misalkan. Terus Siti Maryam, bang orang mana? Saya orang Bandung. Sayu Chan. Bang, kalau bird budget 0,025, Excel, Trifeeder, tapi ekornya post-fight. Trifeedernya nggak jalan, takutnya jelek. Daripada gitu, lebih baik dijalanin kayak gini. Tapi ini harus speednya 659. Mending nambah dikit sih saya. Bikin gini, kalau nggak yang Trifeeder, mana tadi yang Trifeeder? Wah, kok hilang? Nah ini. Speednya nggak usah 61 kalau mau. Speednya bisa 59. Nah ini. 0,051. Udah oke kok. Terus SLP turun terus bang. Iya betul. Sekarang SLP berapa ya? Tapi emang sekarang semua market lagi turun kok. Nggak cuma SLP. 182 nih. Udah naik 9%. Semua. Iya dimaklumin. Iya. Semua turun. Bitcoin, Ethereumnya turun. Bitcoin yang maknya aja turun, masa anaknya yang lain? Iya, Bitcoin rajanya aja turun. Bang, rekomend tim antena Kit Bunny budget 7 jutaan. Wah, ini menarik sih. Saya tuh hampir mau bikin juga. 7 juta. Ini gak tau, cek ya harganya ya. Masuk budget gak ya? Itu kalau 7 juta udah 2K ke atas ya, Pak Idul? Iya, ngincernya udah 2000-an harusnya. Tapi balik lagi tergantung yang main nih. Tapi ini bagus, antena. Terus Cute Bunny. Buat depan ya, Bonsel sama Katel. Ini buat depan. Nih, ini depan ya. Ini depan. Terus tengahnya itu bisa beberapa macam, bisa bug,
bisa das biasanya pakai fishnet, terus kit bunny, terus antena, terus bisa nah ini banyak yang murah nih, cuma kalau saya bisa ini bisa bonsel. Kalau saya sih milih bonsel sih, banyak pilihan ya. Ini bisa bonsel, bisa snail shell. Tuh bonsel juga udah murah, ini udah murah. Nah belakangnya harus aqua, aquanya itu cute bunny, tapi sekarang nggak gitu bagus sih menurut gua karena musuhnya banyak double aqua, rontok nanti. Antena, terus harus pakai goldfish sama Nemo. Nih belakangnya kayak gini kurang lebih. Jadi kamu main speednya cepet, speednya cari yang cepet-cepet semua. Cuma kalau boleh gue rekomen gak gitu bagus sekarang. Karena banyak bakal musuh double aqua, speednya kencang banget. Terus ya, tadi itu sama mana? Iya. Lumayan rusuh itu Pak Edo. Lumayan apa? Lumayan rusuh. Lumayan rusuh ya. Musuh mikir, contoh ya, kenapa ini bagus. Turn 1, dia mau nyerang, katelnya bisa jalan, bonsilnya bisa jalan. Jadi lu bisa pakai antena. Lalu turn 2, jalan bingung, takutnya kena lagi atau enggak. Terus mau pakai plan-nya, ini speednya cepet. Jadi rata-rata plan-nya kena cute bunny. Terus depan mati, di sini ada fishnet. Aqua kena fishnet, pusing. Kena bonsel juga, hidup lagi. Terus di sini dapat energi, dapat goldfish. Jadi nyerang ragu-ragu. Ini bagus sih. Gue pernah ketemu malah ini di top 2000-an. Yang paling dimalesin ya bug sinyal. Iya, iya, antena sama cute bunny. Dan kasih bonsel, jadi keluar terus. Kalau tebakan kamu benar, keluar terus ini. Bonsel, ini draw juga pakai cattail. Terus ini dari chat, musuh takut antena sama dengan nyerang. Nyerang kena cute bunny, boros kartu, betul. Terus dia nyerang ada bonsel sama cattail sama dengan draw kartu lagi. Terus dia nyerang di tengah ada bonsel lagi sama fishnet lagi, draw kartu lagi sama kalian stun. Jadi pusing. Terus apalagi tadi ini SLP. Itu sih biasanya kalau anemon ya harus tetap keluarin semua. Iya, iya. Kita setuju. Main sedikit kartu. Kalau double anemon bisa-bisa menang sih, dapat double itu kan, double heal. Bang, ya. Mending bikin 2 plan bird atau Bang, mending bikin 2 plan bird atau disablo? Tergantung budget. Tapi kalau saya lebih seneng 2 plan bird. Disablo juga bagus sih. Disablo lebih gampang mainnya. Plan bird itu enggak gampang ya. Plan yang bagus, yang mahal. Nih gua kasih tahu tengahnya. Ini ini punya gue ya. Plan yang bagus. Mosquito. Mosquito, catfish, ini gue punya sih. Kalau mau beli boleh ya DM. Oh ini aja nih, gue buka akun gue lah. Nih, yang bagus. Ini satu. Ini langka ya, sama ini nih yang bagus. Depannya pakai ini. Belakangnya berarti gue lagi jual. Belakangnya bisa backdoor. bisa backdoor, bisa ini. Dua pilihan. Ini bisa, ini bisa. Atau nggak satu lagi backdoor. Backdoornya pakai kemarin gue baru laku, gue jual. Mau nyoba-nyoba tim lain soalnya. Bukan pakai dog soup, pakai toothless. Toothless. Ini jadi budget mahal ya. Nanti dibahas lagi ya pas budget mahal ya. Ini budget 3 juta soalnya. Toothless, egg, blackmail. Sama post fight. Nah ini, tapi speednya harus 59. Nah ini. Gue buru-buru jual karena gue tahu pasti turun harganya. Kemarin gue jual 0,06.
Karena pasti di breeding orang. Ini gak jadi ya Wan ya? Orangnya bikin tim ya? Menghilang ya? Ada bang, dia lagi kendalanya lagi transfer transfer dari toko kripto ke apa? Ke Ronin. Oh oke. Okay. Dia lagi transfer, jadi saya lagi saya bantu ini. Oke okay, oke okay, siap, thank you banget nih. Oke okay, bang. Bantena komposisi aksinya yang bisa sandwich musuh. Sandwich musuh itu maksudnya apa ya? Kenapa? Nggak suruh live aja biar enak bantunya. Iya dia mau gue suruh live, cuma kalau lagi transfer-transferan Ronin agak beresiko kayaknya. Iya rata-rata backnya Aqua, tengah bug atau das. Setuju sama Richard. Terus ini Sianchin, ada sandwich jadi lapar. Wih ini bikin lapar nih. Boleh bagi-bagi, kan sama-sama di Bandung. Bukan saya yang ngomong sandwich. Oh yang di atas. Gue juga lapar nih. Saya jadi lapar. Iya, sama gue belum makan siang. Hayuk mau makan. Kirimlah gocek lah. Iya nih, nanti deh jam 3-an. Ngantuk gaming ke Hollywing Pak Chin. Oh, lu dikira bapak-bapak. Itu cewek, woi. Ngantuk gaming bukan cowok. Marahin, marahin. Marahin tuh ngantuk gaming tuh. Sama saja saya mah. Lagian, lagian ke Halloween jam segini. Richard, harusnya cepet loh, gak sampai 3 menit, jangan lewat. Nah ini jangan lewat Metamask ya, paling cepet itu ada di video saya, lewat Ronin Bridge. Uhuk, asik hutuy, atau beli nge-go food, wih boleh juga. Itu dia Halloween, bukan wing apa ya, atau Wingstop. Oh iya Wingstop itu mah. Iya Halloween mah tempat minum coy. Iya makanya ya bener juga. Pumpkin Cartel serius kaktus masih bagus nggak? Masih bagus, tapi bagusnya sekarang Cartel Beach Sandal serius Togoda. Ngantuk gaming sandwich maksudnya speed, ada yang cepat ada yang lambat. Astaga cewek ternyata. Iya sih memang ada yang cepat ada yang lambat, tapi bug itu terlalu lemah. Ya bisa juga sih kalau mau dicampur. Dan betul, dia itu cewek. Jadian mungkin. Bercanda-bercanda. Suaranya ya, kayak Kak Gri. Wih, lu di mirip sama itu staffnya di itu di Hoji. Oh, oke. Okay. Santuy. Mungkin saya sebenarnya Gri. Wah, loh masalah. Mungkin inkarnasinya. Yes. Bukan masalah cepet atau enggak, tapi gas fee-nya itu loh pusing 7 galaksi. Iya yeah, mahal, Metamask bisa 700.000. Gri, bos kita. Bos di Hoji. Kalau orang Hoji pasti tahu siapa Gri. Wih, rame YouTube-nya Pak Edo, amin. Karena di sini saya saling bantu ya. Kita saling ngobrol lah. Bang, mending bikin 2 plan bird atau disable? Oh, udah jawab. Bang, perkiraan SLP naik kapan? Saya juga sedang menanti. Kalau sampai Amerika menurunkan tingkat suku bunganya, pasti naik. Dan Fitri, semoga. Saya sendiri takut kok. Bukan takut sih. Lebih ke arah nggak spending lagi. Ada untung, tarik semua. Lebih banyak antisipasi ya, Pak Edi. Iya, karena harganya di bawah 200. Dan sekarang semuanya lagi turun. Ethereum-nya cuma 35, dulu 50-60. Bang, plan Aqua Termi masih bagus nggak? Termi situ sudah uzur. Cuma kalau di ranking 1500-an masih bisa sih Termi. Tapi Terminya harus speed 46 pakai das. Tim Poison masih worth it nggak? Masih. Tergantung kartunya apa. Kartu yang saya bikin di YouTube udah murah tapi masih bagus. Jeniko Finandayana. Rifandana. Bang, kalau Reptil 3 Spike Tiny Dino, mending buat belakang atau tengah? Tergantung aksi dua lagi apa. 3 Spike itu buat di tengah, setuju sama Richard. Tapi tergantung tim, ya berarti bener sepikiran. Sekarang bagus banget Tiny Dino. Ada satu yang saya incar, nih saya bukain ya. Saya incar mau beli tapi harganya keburu naik, telat. Kuku Tiny Dino. Ini saya mau incer, tapi karena harganya sudah keburu naik,
terus harga SLP-nya mendem, saya mundur. Nih, ini sakit banget. Believe it or not. Ini taruh belakang. BV tapi bukan pakai hare, pakai Tiny Dino. Taruh paling belakang atau tengah, belakangnya pakai burung. Terus tenang, SLP token rilis masih lama ya. SLP token. Maksudnya gimana? Bang, kalau AP pakai Aqua Shooting Song, Aqua Nutcracker. Nutcracker itu harus mech karena skillnya berpengaruh sekarang hitungannya. Jadi di mech bisa 173, di beast aja cuma 162 atau 64. Aqua Shooting Song sudah buruk, sudah saya jual itu Aqua Shooting Song. Richard Kunewan jelek, setuju. Fist sama itu makanya iya. Pakai mecha ya, Pak Nan, Pak. Apanya? Nat-nat? Halo? Itu emang apa namanya? Makanya sekarang banyak pakai yang mecha daripada bisnya. Iya, makanya mech nutcracker naik daun. Karena skillnya nambah. Nah, buat yang nanya ya, kenapa damage-nya beda antara bis sama mech? Tambahan damage itu fungsinya di mech, di skill. Mech itu skillnya tinggi. Kalau bis itu skillnya rendah, yang gede itu moral. Moral itu damage critical sama chance critical. Tapi lebih bagus speed sih. Mech bagus banget. Terus sampai mana ini? Vista mah telatkah Bang Edo? Maksudnya telat? Bang, kalau double plan bis kamikaze masih bagus enggak? Sekarang itu banyak backdoor, jadi resiko. Tapi kalau enggak lawan backdoor ya bagus. Bis kamikaze, kalau yang enggak tahu kayak gini, bis kamikaze. Aksikis dual blade terus post fight. Terus biasanya pakai Risky Arrow. Terus biasanya pakai Mac. Speednya 51. Nah, ini kamikaze. Dulu ngetrend, sekarang masih bagus sih, tapi banyak backdoor mati. Bang, cara ngadepin musuh double aqua. Double aqua tuh AAP maksudnya? AAP harus attack speednya kalian juga bagus, kalau enggak susah. Kalau enggak gunain reptil. Contohnya reptil yang saya bikin tadi. Ini satu lawan dua sih bisa menang. Tergantung permainan sih. Satu lagi pakai reptil full armor. Kartunya saya lupa kalau reptil. Sebentar ini. Kotaro bulwark mana sih, kok nggak bisa nah ini Indian Star. Terus biasanya pakai spoon, terus belakangnya pakai biasanya pakai wall gecko. Wall Gecko. Nah, ini. Nih. Anti aqua. Terus Bang, kalau double ini udah, Bang, channel pengusul udah. Bang, event rilis aksi yang dirilis masih bisa dipakai enggak? Yang dirilis itu berarti dibuang ya. Jadi kamu nukerin aksi kamu dibuang dapat item. Jadi kalau saya sih enggak ikut. Tapi konon katanya harganya mahal. Cuma kalau gua enggak. Jadi kenapa mahal? Karena kita bisa lihat di sini di item tuh. Harganya mahal-mahal kan? Apalagi dapat yang mistik. Duh, harganya. Ini yang dikejar orang, tapi kalau saya enggak yakin. Tapi kalau mau ikut boleh. Itu itemnya beda, Pak. Iya, nanti kan dapat, tapi kan ada yang mistik juga kan? Chat. Enggak. Adanya cuma rare paling langka. Oh, rare. Kita lihat rare. Tuh, nggak worth it kan? Nggak worth it sih. Kalau saya sih memilih untuk tidak ya. Kecuali ya, duit lebih. Orang-orang ngelepas tuh cuma untuk ikutan travel aja untuk dapat aksi origin coin. Iya. Buat yang penasaran, Bang, aksi origin itu apa? Di sini nih, aksi origin.
Sebentar ya, saya buka dulu. Tapnya banyak banget. Aksi Origin. Nah ini, orang ngejar-ngejar ini. Paling murah 2 Ethereum. Sebentar ya, kita minum dulu. Terus berikutnya. Plan MacBird masih worth it nggak bang? Stay di MMR berapa? MacBird masih worth it, cuma birdnya berubah sekarang. Banyaknya nggak backdoor lagi. Itu bisa di 2000-an lebih. Winda Gustip. Tergantung ya Mac-nya apa. Mac Double Nut bagus. Double Nut Acro. Winda Agustip. Cara ngadepin Double Aqua nyerang 4 kartu sekali mati. Kamu pakai apa dulu timnya? Kalau kamu timnya reptil nggak mati. Kalau pakai plant juga nggak mati. Kalau kamu pakai aqua, aqua ada yang nggak mati. Pakai sponge. Ada di video minggu depan. Kalau nggak 2 minggu lagi. Saya pakai tim bisa nggak mati 4 kartu aqua. Bang, kenapa aqua card swallow unkopu plus nimo kok mahal? Oh iya? Oh iya, saya baru tahu. Jarang yang pakai sih, Bu. Terus swallow. Swallow. Oh, cat ini kali ya? Swallow ini ya? Ini ya? Bukan pue, bukan pue kan? Pu. Bukan ini pasti. Terus aqua card swallow anku nimo, nimo, nimo. Oh, karena tebel terus ngeheal. Ini ya, tapi kalau saya sih tidak begitu suka sebetulnya. Bagusan sponge. Sponge better. Sponge itu bagus ya, lagi diramaikan oleh salah satu top leader. Bang, bug discard mid masih bagus nggak abis di nerf? Masih bagus, masih bagus. Banyak dipakai sama Diablo juga. Tuh, Richard dibantu jawab tuh. Rilis aksi, nggak bisa pakai aksinya. Alias dibuang, ibarat ngelepas kucing peliharaan, betul. Terus Ridwan Arif, meta buat sekarang dan season selanjutnya. Apa nih kak, boleh. Season ini itu yang lagi banyak aqua-aqua bird, terus reptil beast, terus PPB, terus mac reptil. Nanti saya udah ada 3 video lagi diedit, itu saya bikin 3 meta yang lagi booming. Tapi agak mahal. Plan double beast kamikaze ini udah kan tadi, udah masih bagus, tapi tergantung kalau ada backdoor mati. Bang, tank meta poison yang mending pakai series to herbivore. Kalau tanknya buat poison series tentu saja, karena untuk memperlambat tempo permainan. Karena poison itu tempo permainannya lambat. Dan rata-rata turn 1 pasti skip kalau poison karena nyari kartu gitu. Double anemone bakal dibuff nggak? Iya bang, double anemone saya nggak tahu tapi semoga dibuff. Karena kasihan banget AB. Dian Sukandra, kok tim poison juggling masih oke nggak? Masih oke. Mungkin nggak sebagus dulu tapi masih bagus MMR-nya. Mungkin bisa 2000 lebih. Tank poison enak. Oh, kenapa juggling jelek ya? Jadi damage-nya itu sekarang semakin besar damage kamu, semakin besar damage tambahannya dari skill. Kalau zaman dulu semakin banyak kombonya semakin gede, makanya juggling twin tail bagus. Sekarang juggling masih bagus, twin tail masih bagus, tapi harganya nggak sebagaimana dulu. Tank poison enakan series atau pincer? Setuju sama Richard. Cuma pincer jadi jelek karena harus 2 kartu. Juggling poison bagus kok, masihan setuju. Masih mahal juga. YouTuber dan pemain top-top global sekarang enggak mau ngeluarin tim dan meta jagoan dia sekarang. Setiap ada meta yang lagi rame pasti di nerf. termasuk saya, kenapa saya belum ngeluarin aksi yang mau saya pakai buat next season walaupun tadi sedikit kelihatan, tapi masih ada yang saya belum beli. Karena takutnya nanti di nerf. Ridwan Arif, rekomen dong buat season 20. Minggu depan di edit dulu.
Karena kalau keluarin sekarang takutnya di nerf. Plan Beastbird atau Plan Macbird, Bang? Plan Beastbird, Plan Macbird. Mac dong, Mac damage-nya lebih besar. Nih, Mac sama Beast. Pertama Mac, speed-nya lebih cepat. Damage-nya lebih besar. Skill-nya lebih besar. Terus, Bang, harga SLP bisa naik 1000 lagi nggak? Wah, saya nggak yakin. Tapi 500 aja udah bagus sih. Kalau sampai 1000, saya sangat senang. Bang, gue pakai poison semi. Reptil speed 44. Kartu Scarab, Kerastase, Toothless, Grass Neck tengah pakai Dust, Grass Worm, Chom, Horn tak pakai katel. Hah? Apa sih ini? Dustnya speed 50, Grass Neck, Grass Neck, Wormnya apa? Chom, Horn tak pakai katel, Pumpkin Series. Garis itu, Pak. Oh, Garry's Worm. Tanknya pakai katel. Tanknya kalau poison jangan pakai katel, harus pakai yam. Kata gue sih upgrade dulu sih, upgrade plannya sih. Pakai yam. Enggak. Enggak ngefek sih. Yam sama katel fungsinya sama. Tapi kan ngejar poison. Kalau menurut gue sih bagusan yam ya, kalau poison ya. Terus ini dia ngikutin meta orang luar nih, yang pakai Scarab Kerastase. Masih bagus kok, masih bagus tuh. 2000-an mungkin bisa nanti. Wisnu Erlangga, tadi yang Mac tengah. Tadi yang Mac back tengah reptil depan plan body part-nya. Oh, tadi plan-nya versi budget. Karena budgetnya cuma 0,87 Ethereum, 3 juta. Jadi depannya... depannya bentar, gue kayak tadi bagi-bagi ke teman-teman, bentar ya. Depannya itu, Bang, kalau nggak salah ini. Iya nggak ya? Nah, iya, depannya ini nih itu. Tuh udah laku tuh yang 0,19 dibeli orang. Jadi saya masukkan semua part tanduk yang bagus, terus depannya dibebasin, belakangnya pakai semua part pumpkin yang semua part plan yang bagus, belakangnya katel. Atau yam juga boleh. Kalau mau ngejar murah. Tuh, 0,018. Tapi murutnya jangan little all juga. Misalkan... Aduh, yang tadi bagus murah loh. Atau enggak pakai timku, Pak. Oh iya, yang dari itu juga bagus. Bukan yang ini. Yang tadi dari itu juga bagus. Yang dari apa? Mana sih? Kalau bisa lihat, harus lihat replay sih. Ini yang tadi. Atau yang Richard tadi ada di replay. Aduh, error. Bentar. Kok error? Wait. Nah ini. Udah kebeli tadi yang bagus. Nah ini masih bagus nih. Ini masih bagus. Cari yang budget aja karena tadi budgetnya cuma 0,02. Haxie Floor. Yang ngikutin Koedo tim 3 juta itu memang berapa? Baru bikin, tapi harusnya bisa 1500 sampai 1800. Harusnya. Kalau jago mainnya bisa 2000. RIP MMR. MMR sih gak RIP, yang RIP tuh SLP. Terus Richard terjawab masih bagus, Neichi, terus Kidi Papap RIP SLP, nah itu betul. Semoga naik ya. Tunggu aja sih, feeling gue sih nanti pasti naik, tapi mungkin 3-6 bulan lagi. Jordi Fani, modal 3 juta ROI berapa lama, Pak? Balik modal ya. Mungkin kalau yang mainnya bagus, 3-4 bulan sih harusnya. Kalau SLP nggak turun. Lita Puji, bukannya dari TKO langsung pakai Ronin bisa murah. Iya betul, pakai Ronin Bridge. Terus Setan Bojong, Bang, gimana cara ngadepin Anemon
punya saya poison. Sekarang udah bisa. Aduh, saya kemarin udah ngajarin ke teman-teman sih. Jadi poisonnya kasih aja sebanyak-banyaknya. Terus kalau bisa yang bagian belakangnya itu yang kerastes. Kalau poison tipe saya bikin ya. Kerastes sama shooting. Jadi kamu kasih poison terus, yang penting kamu gak mati. Terus pas udah lebih nanti kan satu lawan satu tuh. Kalau turnnya udah lebih dari 12 atau 13, kamu bisa pakai double kerastes, double poison. Musuh harusnya mati. Yang penting poisonnya banyak, stacknya harus sampai 12-an lah, 10 sampai 14. Terus kalau sebelum musuhnya mati, sekali serang harus mati. Jadi kalau bisa bunuh-bunuh dulu aja sama burungnya. Kalau by one masih bisa menang. Bang, gimana cara ngadepin? Oh, udah. Kalau meta reflect bagus nggak, Bang? Bagus. Yang tadi gue bilang itu anti aqua. Mana? Kebanyakan tapnya ya. Sebentar. Saya bahasnya banyak sekali. Wah, sepertinya sudah hilang. Nanti nonton replaynya ya. Ada, saya bikin tadi tab meta reptil. Buat teman-teman yang mau tahu meta reptil balik itu tuh spoon, bulwark, Indiana Star, terus pakai Kotaro sama Wall Gecko. Nah ini bagus banget. Bagusnya kenapa? Cari yang speed rendah. Kotaro nambah energi. Wall Gecko kamu damage-nya ketahan sama Wall Gecko, sedangkan dibalikin. Bang, kalau meta PPB masih bagus nggak? Bagus, tapi PPB-nya apa dulu? APA, MMR, berapa harusnya, Kak? APA tuh apa? Aqua, Plan, Aqua. Tergantung kartunya. Kalau Aqua, Aqua, Plan pakai yang hybrid, itu bisa top 5.000 harusnya. Wah, modal 3 juta, menarik nih Bang Edo. Iya, lagi banyak permintaan nih, ada 2 orang. Fajar mungkin belinya besok, satu lagi proses beli itu, beli aksinya. Lagi error. Meta plan bis juga bagus, cuma kalau sekali backdoor mati. Tim reptil make plan buatin timnya, Bang. Budget berapa dulu? Kalau budget 3 juta ada, tadi udah dibuatin, ada di replay. BFF apa? Boyfriend forever. Oh, best friend forever. BFF apa ya? Astaga. Iya kan? BFF apa? Bentar, berpikir dulu. Ayo. Nggak ada yang depannya F coba. Beast, Aqua, Plant, Bug, Bird, Reptil, Mac, Down, Dust. Ayo, F-nya apa? Best friend forever. Teka-teki ini, ya ampun. Iya nggak? Ngebojeng dikit lah, iya. Biar nggak tegang. Nah, iya, boleh. Bang, counter kartu racun gimana? Pakai Biden. Pakai Biden mati sih. Dulu saya pakai plan bird. Dah, lawan poison gampang banget. Pakai Biden aja menang. RIP anjing SLP. Wih. SLP sedang berduka, sabar dulu ya. Semuanya berduka soalnya. Saya nyimpen XS berduka. XS tinggal 700 lebih. Nyimpen Ethereum berduka juga. Ya sudah. Sabar aja. Kasih Biden selesai, betul. Ray, waduh, aksi sisa dikit banget tuh, Bang, di market. Aksi floor itu abis dirilis. Saya sih nggak ikutan. Bang, buat MMR 2500 S20, kira-kira apa yang bagus? Aqua plan bird. Beast sama reptil. Dua budget MMR 2500 ke atas, video berikutnya udah gue buat, tinggal di edit. Editornya sedang kelabakan. Disablo kuat MMR berapa? Disablo, kalau disablonya bener ya, tim yang lainnya mungkin 2000-an bisa. Sampai 2300-an lah ya. Bang, meta reptil slip buntut di... Oh, reptil itu shooting song. Dinosaurus, beast plan, bagus nggak, Bang?
Shooting Song atau Sleep udah gak meta. Bagusan yang ini kalau Dinosaurus Tiny Dino. Wah, banyak banget gua tapnya ya. Kalau ada budget ini bagus. Ini tadi gua mau incer tapi udah keburu mahal. Mana dirimu? Nih. Croc, Kuku, Tiny Dino, Tiny Turtle. Beefy Natal tapi ganti ekornya. Bagus sih. Tim yang bisa 2300 dengan 3 aksi doang. Agak mahal enggak apa-apa, asal stabil di 2300 bisa dapat 21 SLP. Ada di video saya minggu depan. Nanti kalau saya bikin sekarang, video minggu depannya enggak laku. Contekannya AAP. Learning ICT, apakah ini akhir dari game Axie Infinity? Sepertinya belum. Sepertinya mungkin prediksi ya, gue gak bisa yakin ya. 2 bulanan lagi lah naik lagi. Apakah ini mau coba main cuma susah daftarnya? Enggak juga sih, daftarnya gampang. Ada di video saya, Eden, kalau mau nyari cara main dari awal. Muhammad Bangkit, Beast Ronin Im, Double Nutcracker, Speed 39, lanjut gak ya bang? Tergantung MMR. Kalau di MMR atas, saya gak saranin Ronin Im sih. Kenapa? Kalian terlalu ngandelin kartu, sedangkan musuhnya itu sekarang rata-rata aqua-aqua. Nggak cukup waktunya. Jadi lebih bagus nutcracker-nutcracker, akro, balun, atau nggak hero. Bang, bahas yang lagi rame di YouTube, meta 3 plant poison heal. Ini nih tadi. Saya sudah bahas kartunya ini. Kapan-kapan gue bikin. Nah ini, dua plant ini. Plan dengan yam 2 biji, belakangnya carrot dan pakai series Rosebud. Ini top 100 betul. Cara mainnya asal kalian tebak energi, tebak kartu, terus kalian pakai series terus aja sampai dia enggak ada kartu. Jadi kalian mainnya sangat lama sampai Blood Moon. Dan ini bagus, top 100 betul, bahkan sempat masuk top 10. Terus Bird Fish, Bird Aqua. Bird Aqua. Bagusan aqua plan kalau enggak 3 aqua. Nasib SLP selanjutnya gimana? SLP itu katanya sih kan dia janji bahwa dia itu mau beli SLP kita kan. Kita tunggu aja. Cuma prediksi saya coba tahan di 1 bulanan inilah, kita lihat. Kalau saya lihat ada Twitter apa ada di grup Discord ya. Saya lagi baca tadi, Psychot ngomong masih jangan panik. Katanya sih masih mau dinaikin. Katanya, saya juga enggak tahu. Tapi saya lagi mau nyoba game lain, jadi takut karena semuanya turun. Tetan game terugi saya selama saya main sih. Tetan saya rugi banget. Metamon rugi dikit. Tapi masih nyimpen sih, jadi nggak belum belum ROI lah. Kalau aksi hampir ROI, tapi belum. Terus plan bis aqua. Plan bis aqua masih worth it nggak? Plan bis aqua bagusan aqua. Ini saya bocorin dikit lah ya, khusus ke subscriber yang nonton nih. Salah satu aqua yang bagus plannya pakai serius goda beach scarab sandal sama katel. Menurut gua sih ini bagus. Murahnya pakai series, yang mahal pakai goda. Terus meta yang lebih bagusnya lagi minggu depan. Video saya gua udah bikin, udah beli juga, tapi itu agak langka. Versi budgetnya Risky Fish. Akro. Scarab. Atau sandal juga boleh. Bagusan scarab sih. Terus Nemo. Ini speednya 52 harusnya. 52 betul. Ini tengahnya, belakangnya. Belakangnya yang burung ada di video minggu depan. Kalau belakangnya aqua bisa pakai ini, piranha. Kuku. Ya minggu depan yang pakai burung itu modalnya kemarin itu 0,19 itu udah dibikinin juga gameplaynya.
Kuku, terus Blue Moon sama Koi. Speed harus 57. Ini meta mahal tapi bagus. Yang nanyain tadi, "Bang, budgetnya mahal tapi bagus, bisa 2500. Kalau bisa mainnya, ini bisa, tapi mainnya enggak gampang." Akro enggak boleh diboros-boros, Koi enggak boleh diboros-boros, tapi bisa 1500 bisa. Sekarang apa tadi? Bang, kamu teh orang Bandung, di mana Bandungna? Heeh, orang teh orang Bandung, di utara orang mah. Ih, jadi orang Sunda. Itu kasar enggak sih? Siancin? Enggak kan bahasanya? Apa? Enggak lah, masih belum segitu. Oh, belum kasar ya? Melawan. Siancin juga orang Bandung nih, orang Bandung. Sunda pisan, is. Mana ada? Sundanya. Sunda belok. Sunda belok betul. Boy but. Siang Pak, semangat walaupun merah terus. Semangat, harus semangat mencari cuan. Tunggu aja sih SLP, feeling gue sih naik. Kalau SLP di bawah 200 harusnya aksi udah gerak sih. Tapi enggak tahu. Cecep Kurniawan, ngelawan Nambing pakai apa, Bang? Pakai Mac dong, tentu saja. Mac favorit saya dan masih ada di hati saya sampai sekarang. Double Nutcracker cuma harganya mahal. Harusnya mahal. Ya. Dulu saya jual 0,2, sekarang kan tinggal 0,1 deh. Udah murah tuh. Udah murah? Jadi aku biasa. Wow, untung dijual, Cat. Speed 51. Oh, masih 0,1 kok. 0,049. Oh, iya. Ini gampang banget ngelawan PPB. Terus apalagi tadi? Tapi udah setengah harga kemarin. Iya. Gua jual tuh 0,208. Terus mau kena Nambing, masih ada balon, masih ada Nutcracker. Terus kamu ada burung, bisa ngegecek-gecek, ngegocek-gocek. Terus apa lagi? Bisa nih gue jadi financial advisor. Boleh juga. Boleh, Chat. Jangan deh, jangan. Resiko, makanya gue di video selalu ngomong, gak mau ngasih saran. Bang, coba deh pakai Mac Furball sama Twintail. Beuh, GG pisan. Betul, saya masih bilang itu bagus. Gabungin sama Poison bagus, gabungin sama Bird bagus, tapi bagus sama Poison. Udah ku tahan, Bang, kumpul 10.000. Betul, tahan. Wih, aja. Mantap. Saya juga kemarin sempat kumpul lebih dari itu, tukar AXS semua. Sekarang 800 perak. Sabar ya. Biasanya meta kalau banyak yang make bakal di nerf, betul. Kalau menurut Bro ini SLP Adventure dihilangin terus SLP Arena ditambah, itu bagus enggak? Adventure pasti bakal ada, tapi mungkin paling 25 arena ditambahin sih. Karena Adventure banyak yang ngebot, yang pakai bot. Terus tuhnya saya tuh bingung kenapa mereka nggak pakai burning. Burningnya dibanyakin upgrade part kah? Apa bisa ganti part? Kalau saya lihat mereka masih cari cuan nih. Kok kalau plan reptil bird? Gimana? Bagus sih kartunya. Kayak tadi Bivinator yang saya bilang pakai bird bagus. Yang penting ada telur. Atau enggak Reptile Beast juga bagus. Kalau Poison season 20 bisa MMR berapa kah, Bang? Tergantung kartunya. Kalau yang pakai Furball sama Twintail mungkin bisa 2000 sampai 2300. Kalau udah itu ya, kalau udah stabil. Apin 99, Bang, punya Reptile Disablo. Tengah pakai apa? Pakai plan sama bug. Bugnya tadi gue udah terangin, pakai pincer, parasite, sandal atau scarab, bagusan scarab, terus pakai fishneck itu wajib. Juragan Hoji, cuan, salam cuan. Fitra N, main arena Bang, jangan bahas mulu. Iya nih, ini lagi nungguin ini, lagi nungguin orangnya. Kayaknya nggak ada. Dia lagi apa Bang? Swap ke WTH. Oh. Saya pantau pelan-pelan saya. Dia belum gitu. Belum ngerti ya? Belum gitu familiar sama marketplace. Iya. Oh, ya udah. Mungkin besok Senin lah saya live main ya pakai tim. Oh, ya udahlah. Kalian kalau seneng saya nge-live kan pasti ngeliat juga tim saya kan. Nih, saya kasih contekan tim. Nih, ini tengah, ini belakang, ini plan. Kalau yang mau lihat bisa lihat replay.
Jangan kelamaan, bahaya. SAP 100 perak, satu tim 3 juta, masih belum worth it. Ya, SAP gak tahu sih berapa harganya. SAP kalau gak salah tadi udah naik sedikit, 182 nih. BTC nya naik juga. Iya, Ethereum juga naik. Oh, BTC lagi naik. Iya, lumayan lah. Kalau gue lihat sih sekarang orang udah pada nyerok. Nah, seharusnya sih gitu, Bang. Semoga. Cuman ya. Banyak banget yang takut apa gitu retail. Iya, extreme fear sih. Iya. Terus apa ini? Betul mereka masih cuan-cuan segala rilis aksi segala. Langsung aja padahal beli item land pakai SLP. Iya sih, kalau bisa beli land pakai SLP sih pilihan bagus. Satu tim 1 juta, tapi lama-lama enggak bisa loh, kan land terbatas. Lama-lama stuck. Satu tim 1 juta lah. Worth it SLP 100 perak. Ini semua ponzi anjing, enggak tahu sih bener enggak ponzinya. Kalau saya sih masih percaya aksi bisa naik sih. Enggak tahu ya, bukan perencana keuangan ya. Resiko masing-masing. Saya juga kebetulan punya sekolah juga, jadi masih saya pertahanin. Bang, aksi update-nya kok lama banget ya? Fitri itu kayaknya banyak banget perubahan sih. Dia mau masukin mini game kayak tower defense gitu-gitu. Salam cuan-cuan, salam cuan-cuan-cuan. Woi, bilang ke Dev. Ini Unphoenix Note 10 kayaknya sedang kesal sekali. Sabar ya, saya nggak bisa ngatur devnya soalnya. Semua menang. BPP di nerf berasa banget sih Bang Edo. Tepatnya kartunya berubah. PPB yang sekarang itu sudah berubah kartunya. Kartunya jangan pakai yang lama. Tapi gitu sih, jual beli, mending bertahan aja lah, cari cuan dulu. Poison mentok di 1500 sampai 1600 tergantung kartunya sih menurut saya. Dan sekarang tuh masih off season ya, semua orang belum naikin rankingnya. Saya juga lagi nggak main nih. Jadi sabar aja dulu. Tapi di Poison memang lagi ada di 1500 kok, banyak banget Poison dah. Iya sih, susah sih kalau ke 2000 off season susah. Nanti kalau udah on season terus udah naik ke 3000-an, mungkin bisa di 2000-an. Sekarang kan belum pada naik. Saya juga masih di 2200, 2300 belum saya mainin. Weekend liburan dulu lah, harga selfie kayak gini. Bang, kalau Mac pakai Acro Hero. Bang, kalau Mac pakai Acro Hero. Acro Hero Hotkeys. Aksi keys kali ya. Bagus enggak, Bang? Bagus. Masih bagus, cuma sekarang Nutcracker lebih naik daun. Meta yang enggak banyak mikir, Bang, apa? Kejar MMR berapa triple sih? Triple plan jam. Nah itu triple plan jam nih. Gak usah mikir. Hitung aja kerjaannya. Nih. Menang ini. Kalah ditanggung sama bis musuh. Mana? Wow. Yang tadi lah. Lihat videonya. Itu gak usah mikir. Gampang banget. Bang, pakai APP itu Aqua Plan. Gimana Bang? Aqua Basic, Plan Healer, Plan Defense Crit. Kalau mau plan bird, kalau nggak plan bis. Bang, kalau tim harga 500.000. 500.000. Sekarang aksi floor aja. Aduh. Aksi floor 16. Berat. Aksi floor aja 0,19 loh. 0,16. 0,16 Ethereum itu berarti kali 2 budgetnya semua 0,5 0,05 paling murah 1,8. 500.000 kalau bisa mantap sih. Poison susah Bang. Iya sih lumayan. Ada info nggak Bang season 20 kapan? Season 20 itu katanya 2 minggu setelah perubahan kartu, jadi mungkin sekitar 1 minggu sampai 10 hari lagi. Bang, pernah ngerasain SLP 100 perak belum? Belum pernah. Saya main itu 3.000 terendah itu sekarang. Mac Furball Twintail mending pakai Acro atau Dual Blade buat sama Reptil dan Plan. Kalau saya Acro. Kalau
dual blade itu buat backdoor. Bang, meta sekarang yang masih bagus apa aja, Bang? AAP bagus. Terus PPB. Terus reptil. Build tim 500 auto rame yang bikin sekolah. Auto rame sih. Cuma SLP-nya 50 perak mungkin. Ini makin anjel. Iya. Ini gimana nih, nungguin dulu orangnya tapi enggak datang-datang. Mau enggak bisa dicepet-cepet. Mau main nanti 2 jam. Cepetin sih kayak gitu sih. Iya. Coba, Mas. Takut salah. Kalau disuruh share screen ke sini boleh enggak, Bang? Boleh. Tapi bisa dilihat semua orang. Bikin aja ya. Sebentar dulu. Kalau di share screen berarti kelihatan ya? Iya. Dia tinggal swap apa? Tinggal swap access ke WTH. Atau sambil saya main aja ya. Bentar, tapi tetap kayaknya kelihatan deh nanti ada apa aja ya, sebentar. Atau saya sambil main juga boleh lah, sambil nunggu. Iyalah, main aja lah. Biar yang administrasi kayak gitu biar tenang aja ngerjainnya. Iya. Oke deh. Intinya sih kelihatan enggak ya share screen-nya ya? Enggak, belum. Nah, udah ya. Oh, belum jalan. Ini tim saya. Bang, aksi paling mahal apa? Paling mahal. Aksi, hah? Aksi paling aksi mahal paling apa? Mahal. Aksi paling mahal ada ya. Ada 1M. Mitik lah, mistik. Mistik paling mahal. Pusreng ambil nunggu, Bang. Iya nih, pusreng aja lah ya. Nah, ini tim saya kalau ada yang mau ikutin. Aku plan. Belum saya mainin lagi sih, kayaknya udah kesalip deh. Tuh 3000. Kemarin masih top 1000. Saya enggak mainin 2 hari. Harus ngejar 400. Main deh. Udah lama enggak main nih. 2 hari apa 3 hari saya enggak main. SLP naik ke 5000 kapan ya? Soalnya mau beli mobil Pajero. SLP ke 5000 gue beli sih mobil juga sih kayaknya. Amin, doa bersama. 5000 gila. Amin sih. Masih tampilan market, Bang. Iya, ini live-nya telat ya. Nah, tapi ya kalau udah kok di Discord udah ganti kok. Nih, lawan yang sama nih. Cuma bedanya gue pakai Pliers, dia pakai Soulstar. Terus gue pakai Spiky Wing, dia pakai Balon. Turn 1 and turn saja. Oke, 3. Udah pakai 2. Oke, berarti energi dia habis. Oh iya, masih yang di YouTube masih iya, di iya. Market. Delay soalnya. Enggak delay, memang enggak ini. Memang enggak keganti. Ini bisa dibalon lagi, dia 2 energi, takutnya diserang kayak gini aja. Oke. Berarti berikutnya 3. 3 ya, 3. Bukan delay tuh, Pak. Hah? Emang enggak ke-share. Hah? Oh ya? Yep. Iya. Wait. Oh, iya. Saya ganti dulu ya ke aksi. Bentar, display-nya ganti. Ke game. Oh, kok enggak? Wait. Nah, udah ya? Anjir, gue jadi enggak mikir. Udahlah, mati. 3, 4, 5. Sekarang udah belum ya? Bentar. Lima potong 1. 4. Berarti kita 6. Udah ke-share belum? Udah ya? Salah ini. Salah. Window. Harusnya display 1. Nah.
ini baru benar. Ah, udah benar. Wah, ini kayak gue kalah nih. Gue enggak ngitung berapa energi dia. 6. 6 harusnya dijebolin. Dijebolin. 6. 100, 200, 300. 300. Waduh. Oke, aduh, celaka. Oh, ini kayak kalah nih. Harusnya sih dia nyerang ya, nggak nyerang. Wah, bagus, tebakannya benar, dia nggak nyerang. Mau nggak mau kita full defend. Tapi kayaknya mati. Teman-teman mau nanya, kalau yeah. Swap di Katana dari ISS ke WTH perlu fee nggak? Gratis sekarang masih gratis. Setahu gue masih gratis. Di sisi apa belum bisa nih? Kenapa ya? Wih, dia full attack. Dia udah login ke marketplace belum? Dia kan harus pakai login dulu supaya dapat free. Oh gitu ya? Oh iya ya. Ya. Oh iya, oke. Aduh, gue kalah nih kayaknya nih. Thank you. Siapa tuh tadi? Si Sian Chin. Mintu. Mintu itu Mintu. Oh Mintu. Ambil Mintu lagi. Ya, Mintu lagi. Masih dia enggak tahu. Santai. Kalau gua nyerah sekarang, gua mati berikutnya. Enten dulu aja deh. Kalah sih ini kayaknya. Kalah, nggak gitu energi. Budget 3-an mungkin 1.500 sampai 2.000. Sekarang saya di MMR 2.198. 4.000. Belum dimainin nih, kemarin sempat top 1.000. 3 hari, 2 hari nggak main. Terus burem, oh ya. Kok jadi gini, malah ke Discord bang. Nah udah ya. Udah clear. Lancar kok. Mirip metanya, iya. Terus berapa hari ini kalah suruh? Lagi susah kayaknya. Justru lancaran di YouTube daripada di Google Meet. Oh ya? Iya. Menarik. Kalau teman-teman pada mau budget 3-5 jutaan, gua bakal terus-terus rekomenin ini, Reptile Razor Bite. Untuk counter Aqua doang. Ya. Berani nggak ya? Beranilah, energi banyak. Iya, berlimpah banget ya energi Anda. Kan pakai Nimo. Paling dia tebelin plan, enggak. Cuma segitu doang. Untung banget. Cuan. Berarti berikutnya 4. Kalau dia pakai armor. Gini pasti aja. Ditembusin sih. Yo. Belum tentu masalahnya. Tuh kan belum tentu kan?
berarti berikut. Mati dia. Nah, oke. Okay. Berarti harusnya sekarang 3 kalau enggak 4. 3 atau 4 mau enggak mau full. Mati enggak? Mati enggak? Mati enggak tambah 1 lah. Kok 3 atau 4? Kan tadi plannya ngorin. Plannya 2 kartu energi itu. Hatsune sama Sirius. Berarti sekarang kan tambah 1 kan tadi 1 tambah 2 kan? 3 kan? Nah, sekarang 5 gitu kan? Yep. 5 kemungkinan dia pakai bulwark, kayak pakai full attack. Jadi gue pakai ini 1. Udah. Bener kan full attack kan? Asik banget. Itu ya Oranda di nerfnya sakit juga. Yo, ya. Yo, lihat enggak mati. Yo, gila lo bener di nerfnya. Menang sih harusnya. Menang. Sebentar. Bulwark, hati-hati. Itu oh, iya, dia. Makanya gue harus pakai armor besar. Iya. Gila, 2 bulwark bener. Gak apa-apa. Oh ya, pada special. Iya, sakit. Oke. Mati kau. Mantap. Nah, gini tinggal gini. Oke. Okay. Bye. Oke, okay, 2200. Ayo kejar 2400 bisa enggak ya? Beberapa hari ini lawan keras sama match. Lagi banyak coba-coba tim sih kayaknya. Nih gua lagi nyoba nih, baru beli. Kan dulu gua pakai Aqua Mac, sekarang nyoba tim baru. Wih, 1600 ke 1100. Itu kartu nol gunanya apa, Bang? Ini. Ini spiky wing. Jadi kalau musuh armornya besar kepot istilahnya dikali 2 atau kepotong setengah. Turn 1 biasanya kalau kayak gini dia nyerang. Tinggal taruhan aja sih ini, dia nyerang atau enggak. Semua tergantung kartu bis. Kalau mau keluarin semua plan. Nah, gua gini aja lah. Oh, double serius lu. Gak apa-apa, dia rugi sat. Dia rugi sat. Tuh gua curi sat. Tuh berarti dia rugi 2. 3 dong. Kan tadi gua curi. Dia curi balik. Kan hitungannya udah gua curi, dia curi kan? Oh iya. Iya, jadi hitungannya sekarang 3 dia. Jam-jam sore nih ngantuk banget. Jam-jam salah ngitung. 3 3 ngopi dulu, ngopi dulu. 3 potong 1, berarti berikutnya 4. Alah. Berikutnya 4. Udah tidur siang aja berarti. 4 gua harus jebolin. 4. Mintu. Yes. Butuh bantuan Mintu, mau minta tolong. Ya, kenapa? Ini, nah, ini dia udah connect ke marketplace Ronin-nya. Nah, dia mau swap access ke WTH-nya. Ya. Nah, katanya. Tapi di transaction-nya itu nggak free 100 kali. Itu marketplace-nya harus ya. Dua-duanya. Harus connect ke email sama connect ke Ronin Wallet. Oke. Okay. Anjir, langsung itu mati loh gue. Harusnya dia dapat free habis itu. 100 hari. Oke, thank you Mintu. Wah, gila banget nih gua tembus sampai belakang. Dia ada python. 2 kaktus ini mati loh gua. Gila. Anjay. Sakit banget. Dua kaktus kan 179 toh? Kok bisa mati? 179 tambah ini 1. Oh ya udah, bye bye. Anjir, tadi tadi gua serang. Aduh, udah sih ini mau diapain lah. Ya, berharap critical ya, Jihos ya. Sulit.
Wah, padahal gue kira gue tadi bisa menang loh. Ya sudah. Kita ngitung aja. Aduh, dikasih kartunya kayak gini. Ada-ada aja. Eh, bisa tuh. Bisa tuh. Gimana cara bisanya? 404 ya, aku kira udah setengah. Naik ya tadi ya, pakai zigzag ya. Aduh. Kenapa nggak pakai spiky wing? Gak mati tapi. Lebih sakit spiky wing sih, kalau dia shield besar. Harusnya udah habis nggak ya? Iya. Tadi dia pakai bidan berapa kali? Mulut juga udah habis harusnya. Malah takut sama Hatsune sih, 80 shieldnya. Oke. Lagi pun ini udah round 7 loh. Gile. Sembari ini ya, nyimpen energi. Damage-nya itu, ay, gara-gara tengah gua mati nih. Wah, mati gua kena ini. Ayo. Tembus lah ini, ayo. Mati gue ini kena belakang. GG. Ya udah bahaya. Plan-plan Mac masih bagus ternyata. Iya. Karena enggak ada backdoor. Meta backdoor udah mati. Oh iya. Ya kalau backdoornya plan ini AAP budget berapa ya? 0,3-0,4-an. 0,3 mirip Elijah belakang pakai fragile tapi pakai scarab, tengah pakai scarab. Iya bang, kartu punggung plannya kalau Anemon bagus nggak? Kartu punggung plan jelek, Anemon harus 2 connect emailnya. Bang, buy one nggak? Saya MR3000. Wih, mantap MR3000, boleh minta Ronin aja, happy-happyan aja. Kalau ada orang Indonesia yang lebih jago bagus. Santai aja sih gue mah. Sparring bareng. Sparring boleh. Bug speed berapa ya? Bug speed berapa ya buat? Ini udah lu lagi main tuh kamu teh? Main. Tenang. Langsung aja enter. Gue lagi malas naikin MMR. Udah off season, SLP segini. Memang lebih mending nyari cuan di YouTube ya nggak? boleh pak. Kartel, kemungkinan gue di kartel. Ini ada untuk ini. Tapi sebagian orang tuh udah main aksi jadi rutinitas sih menurut gue ya. Iya sih. Gak masalah gitu, maksudnya setiap hari nabung. Iya. Cuman kalau yang memang nah buat happy, kalau yang buat penghasilan itu yang bisa. Yes setuju. Kalau nge-push income dari sini memang ya lagi turun, apa boleh dikata ya. Semua nggak cuma ini doang. Itu Wahyu MMR 3000 harusnya top 100 tuh. Mantep loh, udah top 100 nih. Boleh kapan-kapan kita collab saja. Betul gak? Kalau ada yang jago orang Indonesia tuh kita collab saja. Anjir, energi berapa dia? Kan kelihatan dari tadi udah gak konsen bapak ini. Gak konsen, gue udah mulai capek. Terus streaming kan. Nungguin orang ini nih, satu yang tadi mau bikin tim. Udah gak apa-apa lah. Iya sih, itu lagi kan nama Min Cuan. Bug speed berapa ya buat disablo? Speed yang penting tuh HP. HP-nya kalau bisa maksimal. Reptil kuat sampai berapa? Reptilnya apa dulu nih? Ada Terminator, ada yang bagus yang tebal. Tebal. Bang Edo udah ready ya? Oh, udah ready. Ayo habis nih. Akhirnya. Itu suara apa, Bang? Suara apa?
suara ini teman-teman di Discord. Nah, ini gue lagi di Discord. Teman-teman di Google Meet. Yang cewek itu memang suara agak penampakan gitu sih. Oh gitu ya. Oh, baiklah, saya apalah ini suaranya. Ya, kalau mau yang pada gabung ya berarti ke Discord aja biar linknya kan ditaruh di situ. Iya, gue lagi ngajakin. Ayo ke Discord. Eh, sisa sedikit. Astaga, Tuhan. Gak konsen sumpah gue mainnya kalau diliatin orang gini. Termi, bang, apa benar nanti kalau main PvE dapat SLP tapi kalau PvP dapat Ronin? Oh iya? Gue baru tahu. Saya itu baru tahu. Itu biasanya nggak, biasanya kalau seliweran-seliweran gitu dari saran dari ini, dari teman-teman di Aksi Official biasanya. Oh iya. Info logis, dari logis, mana tuh? Baru dengar. Gue baru dengar. Iya kan kalau baru dengar berarti saran-saran orang-orang aja kayaknya sih kayak gitu. Perasaan di Substack nggak pernah ada yang kayak gitu deh. Anemon Lam sama Bird Hare nerf dong season lalu tuh. Iya, di nerf banget. Season lalu malah bisa sampai 2.900. Sekolah saya 2.900, season ini ya hanya bisa berharap. Kayak suara Ron. Apa? Suara aerator akuarium. Oh iya. Oh iya. Aku tak ganti dulu ke live. Enggak, tapi lu mah lancar. Iya. Ban tim RAP mentok RAP reptil aqua plant mentok MMR berapa ya sekarang? Tapi bentar ya, saya main dulu ya. Saya takut kalah. Oh, itu suara mic-nya Pak Edo. Oh iya. Kayak suara brrrr gitu. Oh. Suara ambience. Oke. Mungkin berikutnya saya ganti mic deh. Filter sih lebihnya. Oh gitu ya. Pakai pakai alat lagi gitu? Ada bukan alat sih, cuman kayak sponnya untuk mic. Oh. Kan biasanya di gereja-gereja gitu mic-nya ada spon. Iya. Ini armornya pasti gede. Berikutnya dia pasti full attack. Dia nggak punya armor tuh. Full serang aja lah ya. Iya. Udahlah. Eh, menang dong. Kecuali menang critical. Dong. Yoi. Bang, apa kalau meta poison sekarang masih bagus? Menurut gue sih masih, walaupun nggak sebagus dulu. Terus suara soundnya ada kayak mic kurang seret. Ini gitu. Halo, tes. Sama aja gak? Itu perasaan cuman YouTube-nya doang deh dari OBS. Di sini aman-aman aja. Udah. OBS-nya kecilin. Oke. Okay. Nah, udah ada on. Oh, udah ada tuh. Udah ada Jawa gimana? Oke, okay, udahan dulu ya. Nanti push MMR nanti lagi deh. Berarti saya pindah ke mana Jawa gimana? Halo? Halo, Bang. Halo. Nah, ayo kita belanja. Jadinya mau kamu tim mana? Bentar, saya pindah dulu. Share screen-nya ke screen 2. Oke. Nah, jadinya kamu mau beli yang mana nih? Tadi ada pilihan Owen ya? Mulai dari PPB, Mac Aqua. Yang paling bagus sih reptil, yang paling sesuai budget kamu. Reptil sama Mac. Gimana? Ya, yang anu apa itu? Yang paling rekomend lah. Oke. Berarti kamu buka marketplace, kamu yang share screen nih berarti ya? Marketplace ya. Kamu share screen di itu, di Google Meet. Bang Edo gak perlu saya sendingnya lagi kan? Gak perlu apa? Sending marketplace-nya. Oh gak usah, ini saya masih nyimpan gak? Oke. Sip.
Terus apa lagi nih? Buat tim main tips main double Anemon Bird yang ada di nerf sekarang banyak counternya. Tipsnya sama, yang pertama kamu lihat kartu musuh ada yang bahaya enggak. Yang kedua kamu sekarang mikirin jebol depan apa backdoor. Tergantung kamu lihat mana yang bahaya. Terus udah gitu sih main aja sih. Terus kalau turn 2 aksi Anemon yang di atas tuh yang kena banyak serangan bisa dipikirin buat nyerang kalau ada kartu sama kalau ada Nemo. Ke settingan mixernya bang, coba ya nanti gua takatik ya. Bang mau ke season 20 apa MMR refresh lagi ke 1200? Iya, ulang lagi ke 1200. Bang Edo makin tampan aja, sabi kali giveaway. Wih, boleh boleh boleh. Kapan-kapan gua giveaway ya. Boleh, kalau taruh di komentar ya. Giveaway-nya lewat apa ya? Gua juga bingung nih, giveaway-nya lewat apa? Tebak MMR, udah ketahuan MMR gua berapa. Terus, bang, MMR berapa tim? Saya ini 2200 tadi, belum dimainin. Dulu sih masuk top 1000. Cuma belum dimainin terus, saya 2 hari ini belum main. Bocor audionya, bang. Coba ya nanti audionya gua cekin ya. Bang, tim yang lagi dipakai budget berapa juta? Tadi tuh saya 0,3. Udah kelihatan 0,3 sampai 0,4 tadi sekitar berapa? Berarti kalau 0,3 ya sekitar 0,3 0,4 teh lah. Nah, udah. Nah, kamu ke marketplace. Yang pertama kita belanja dulu dari Mac-nya. Mac-nya itu kamu masukin di part Acro. Tulis aja Acro. Hah? Terus Hero, H-E-R-O. Terus Hare. Ya. Terus aksi kiss. Ciuman aksi. Wah. Dah. Harusnya 0, oh, speednya 49. Speed 49. Nah, status speednya 49. Bang, tim yang lagi dibuat budget berapa juta? Ini budget 3 juta. 0,87 Ethereum. Ini budget minimalis. Nah itu, beli yang... Oh, kamu gak ada itu ya. Kamu gak pakai aksi freak ya. Udah 49 kan? Nah, beli yang pertama aja. Yang ini bang. Iya, betul. Itu aja yang paling murah. Ini budget. Budget tim. Kang Edo, cari kalau aku pure. Kenapa? Chat? Cari yang paling lucu. Oh, boleh. Mau nyari yang lucu. Setuju loh itu loh. Saya juga setuju. Nah, ini lucu nih. Cool. Ayo, beli. Kriwil. Kriwil. Apa sih bahasa Indonesianya? Ya, kriwil sih. Kayak sedutan pensil. Nah, itu. Tuh. Ayo, bye. Kamu tarik yang putihnya sedikit ke atas. Di warna putih. Di warna putihnya, bukan di bar. Bisa gak ditarik? Klik kiri. Klik kiri, tarik. Gak bisa ya? Nah, tarik ke bawah. Tarik bawah. Nah. Masih belum kelihatan. Masih belum. Di X dulu aja. Di X dulu. Di X. Nah, terus buy now lagi. Nah, itu bisa di scroll tuh. Nah, scroll ke bawah. Loh, kok gak bisa lagi? Ini pakai apa sih? Pakai Mozilla ya? Ini kok pakai Google Chrome? Pakai Google Chrome. Nah, kok gak bisa sih? Gini ya? Aku bingung. Coba kamu layarnya diganti gitu, pixelnya.
biasanya di desktop klik kanan. Kamu minimize dulu. Minimize dulu. Terus di desktop tutup lagi semuanya. Nah, ini klik kanan. Terus display setting. Terus di display resolution. Oh, cuma 1366 ya. Udah paling tinggi ya? Udah paling tinggi nih, Bang. Oh, ya udah ya. Ya udah balik lagi kayak yang tadi. Ini coba kamu zoom out. Bisa zoom out itu kontrol scroll scroll belakang. Kontrol scroll belakang. Kamu pakai mouse enggak? Enggak pakai nih. Oh. Oh, kontrol minus. Oh, kontrol minus tuh. Kontrol minus. Bisa ya kontrol minus ya? Kontrol minus. Oh iya bisa tuh. Bisa. Bisa. Gak bisa, Bang. Kontrol minus, kontrol F11. Kalau di keyboard, kalau di laptop apa ya? Kontrol minus sih sebelah nol. Oh, bisa ya? Nah, bisa. Nah, ya. 50 aja 50. Nah, udah coba buy now lagi. Ke scroll ke. Kontrol minus lagi bisa enggak di zoom, di run-in? Bisa. Nah. Ya ampun, Tuhan. Iya, tombol ini hilang. Akhirnya berhasil. Akhirnya. Iya, akhirnya. Ini okay, perjuangan right. Mincuan nih. Iya. Menemani. Dian itu, Bang, dengan 3 aksi itu bisa 2200. Atau combo lain. Itu doang, satu tim doang. Kemarin sempat top 500 malah. 2300 cuma saya nyoba tim PPB malah turun. Tim itu doang tadi AP bisa 2200, bahkan bisa lebih kalau dimainin. Tadi gua udah enggak lama enggak mainin. Mungkin ngejar top 1000 sampai top 2000 masih bisa. Ngantuk sekali, tinggal di maximize ya, di minimize. Pakai meta Aqua, Cleo sama Cleo itu apa ya? Le mineral. Oh alah. Merek Aqua. Itu hotel yang punya Cleo bagus banget di Surabaya. Udah pernah chat? Hotel yang punya bos Cleo? Belum. Aduh, apa namanya? Ngapain juga gue nginep di Surabaya. Fasa. Orang Surabaya nginep. Gue pernah ke situ nginep gitu. Di Fasa di yang punya Cleo katanya. Lah, bisa gitu. Fasa Hotel chat namanya. Iya, tahu. Bagus ya? Acara-acara sering banget di situ. Iya. Gado-gado aksi lah bisa gitu. Diklik terus geser pakai arah keyboard, Bang. Oh, tuh, masukannya bagus. Geser pakai arah di keyboard. Tinggal pencet itu max screen running. AAP bisa 2200, Bang. Wah, menarik. Bisa dong. Bisa top 1000. Tenang aja, top 1000 isinya kayak gitu semua. Kemarin enggak gua mainin itu. Nah, udah gitu tadi udah pakai Mac. Terus beli satu lagi Reptil. Skillnya, aduh Reptilnya ketutup tadi. Skillnya Blackmail. Deku. Ya betul, Pigeon. Pigeon Post. Nah, terus Razorbite. Okay. Terus Kelly Spear. Yang penting Razorbite-nya aja sih. Ini aja kalau dapat 0,2 murah banget sih, chat. Kelly Spear. Klik tuh, aja tuh, di tuh. Kelasnya Reptil. Kelly Spear. Nah itu. Nah, itu. Kok udah? Udah hilang? Dibeli. Udah dibeli, dijual lagi. Oke, telat, Bung. Wah, itu ada orang beli jual lagi tuh, pinter tuh. Apa naik jadinya harganya? Iya itu 0,2 0,026 iya. Dibeli orang dijual deket. Lagi. Wah anak orang beruntung coba. Yuk cari lagi aja, klik reptilnya aja, klik reptil.
Kelasnya reptil? Nambah 300 ribu itu. Terus kasih kasih hapus semuanya, kasih reserve. Cari yang murah. Itu jangan. Terus cari ke bawah. Waduh, Kak, telat tuh bagus ada. Banget tadi. Keburu diintai orang. Nggak bisa, budget kamu sisanya tinggal 0. Eh, kamu tadi udah beli belum ya? Udah ya? Coba kamu refresh. F5, refresh. Kamu sisa uangnya berapa? Aduh, 0,4 loh. Balik. Lagi tadi ke marketplace. Gak bisa, itu spoon koi bagus sih. Gak bisa budgetnya. Yang mana? Gak bisa ya. Spoon koi. Mana atau tuh? Enggak. Itu atas kiri nomor 2 kacamata bookworm. Atau konf ya. Itu apa aja sih namanya? itu sekali spoon koi. Ini bagus sih. Coba kamu buka marketplace satu lagi. Atau kasih klik dusk juga. Klik dusk coba. Reptil sama dusk. Dusk. Nah. Halaman pertama. Coba ke bawah halaman pertama. Ini halaman kedua apa pertama? Oh, halaman ini pertama. Ya, halaman ya, ke atas lagi, ke atas. Oh, itu. Yang ada snail gecko bagus sih. Yang mana, Cat? Dusk yang di bawah. Bawah. Di tengah sih. Itu bawahnya yang kacamata hitam. Legging ini? Iya, itu open new tab dulu deh, kita simpen dulu. Klik kanan new tab. Terus lagi, lihat lagi. Atau coba gue sambil cari di gue ya. Kalau nggak kayak gitu bisa kau taruh juga sih, Chat. Iya, kau taruh bisa sih. Coba deh masukin Kotaro. Atau Razorbite. Cuman Razorbite ini udah guarantee win lawan Aqua. Sebentar ya, saya cari dulu di komputer saya ya. Aduh, itu tadi bagus banget loh. Kotaro, Caterpillar, Min, Grass Snake. Mana? Kamu cari itu Kotaro, Razorbite. Ini tuh. Itu tuh. Kanan satu. Oh, iya, di bawah. Bawah satu. Nah, itu klik kanan lagi. New tab lagi. Ini. Cuma kurang damage. Kurang banget. Apalagi lawan Aqua. Damage-nya cuman dari Kotaro. Kotaro Indian Star Hare. Kotaro Indian Star Hare. Cuma ada itunya, ada ya, leaf bug-nya enggak guna. Ini gua mau cari yang semua kartunya guna sih, Pak. Iya. Biar enggak ada dead draw. Bentar ya. Itu sih kalau mau. Oh, ini ada lagi yang... dikit nih. Bawah ke bawah. Kotaro, Skelly Spear, Tree Spike, Thorny Caterpillar. Boleh tuh. Tuh. Eh. Yang mana, Bang? 0,22 yang lagi. 0,22. Yang ini matanya. Nih. Nah, itu. Pusing. Kanannya, yang matanya kanan. Pusing. Kanan satu, kanan. Nah, klik kanan dulu new tab. Apa cari di plan juga ya, Pak, itu? Plan juga. Boleh.
Ini sih bisa. Coba kira-kira gimana? Wih, ini bagus nih. Bagus. Ini beli dulu nih, beli dulu. Ayo. Kamu buka itu, buka tab chatting. Eh, cepetan. Tab. Bagus banget itu, sumpah. Buka Discord. Buka Discord. Oh, Discord. Buka Discord, tab chatting. Ini bukan, sorry Discord, sorry. Di Google Meet, sorry. Ke Google Meet. Nah. Google Meet. Ini cuman minus di speed aja sih. Enggak apa-apa, masih oke itu. Di in-call messages-nya di Google Meet. Google Meet kamu mana? Ke browsernya lagi deh. Atau enggak saya itulah, saya DM. Hop. Saya DM itu ya. Saya DM Discord ya. Iya. Eh, namanya siapa sih kamu? Namanya apa di sini? Ferdi. Saya kira teh awalnya lo se Ferdi. Kaget. Oh, ini Ferdi yang gambarnya cewek? Bukan. Iya. Itu bukan, masuk enggak? Ah. Iya, namanya persis Selause. Iya, kaget. Saya kira Los Ferdi mau bikin tim kan. Ini, Bang. Iya, betul, itu beli. Bagus, bagus. Kuat banget. Enggak bisa dibeli, Bang. Belum login. Kamu login dulu. Coba, oh iya. Gila, kita floor hunter beneran hari ini. Nih, nyari yang murah. Ini ketiga kali gua build tim segini. Ulah, siapkan mention, aku gak liat chat lagi. Iya, Mintu. Aman. Tip. Eh, cek dulu itu bener gak? Ini bener gak, Bang? Iya, betul. Budget bagus nih, 0,2. Cuman nih bakal lebih susah lawan bis, susah banget pasti. Iya, harus pakai bis lagi. Tapi ya 3 juta sih udah worth it lah. Kalau lawan aku auto win asli.
Ini sisa Ethereum-nya berapa? 0,2 bang. 0,02. Kalau pakai plan yang tadi dikasih tuh bisa apa enggak? 0,2 atau bisa. Kamu ke plan coba. Kamu buka tab ini dari saya. Saya Discord lagi. Berasa masih subuh ya, ada ayam-ayam segala. Kayaknya salah ini 4 pagi nih. Tadi plannya plan kecil tak Pak Edo? Kenapa? Itu plannya tadi plan kecil. Katel. Oke. Okay. Katel, tinggal nanti masuk budget apa? Sorry, baru abis ada urusan kerjaan utama. Oke, oke. Udah bisa klik. Ini sih ngandelinnya Mac banget sih damage-nya. Iya. Nggak bisa dibuka bang. Ini. Nggak bisa cek dibuka. Google Meet lagi. Bentar. Saya kok bisa. Nih coba lagi nih. Nah. Coba cari yang mulutnya ada gunanya. Terus. Sama-sama itu sama. Itu sama kok. Sama-sama. Aku pindah ke sini benar. Ctrl A dulu, kamu hapus dulu. Ctrl A, backspace. Nah, baru Ctrl V. Nah, sip. Itu yang ada mata Teletubbies tuh bagus. Mata Teletubbies. Atas tuh Parasite yang 0,02. Yang ada mata ketiga. Yang itu ya, yang Peacemaker sama Parasite? Iya. Itu oke, okay. Klik kanan dulu coba. Itu. Terus yang itu juga bagus tuh, yang putih. Yang peace apa hungry bird cactus bidden cattle
Itu juga bagus. Kamu itu aja ke klik kanannya, klik kanan tab baru, klik kanan tab baru. Klik kanan new tab. Nah, terus yang Peacemaker, Parasite yang nah itu kirinya satu. Ini. Nah, itu klik kanan new tab juga. Terus yang bagus lagi Risky itu juga bagus ya. Risky Disguise kan? Risky Disguise, tapi dia nggak ada damage lain yang untuk manfaatin Risky-nya. Hmm, iya sih. Kalau kalau Risky Cactus atau Beach mungkin masih oke okay tuh. Piranha Cactus Biden tuh bagus tuh. itu yang 0,2, oh nggak masuk ya, 0,22 ya. Bagus tuh, Piranha Cactus Biden Cattail. Ya udah, pilihannya cuma 2 itu. Budgetnya tinggal 0,2. Coba lihat lagi tadi. Dari 2 itu sih saya vote yang kaktus ya. Satu lagi. Ini juga bagus sih. Cuma ini min gak bisa itu chat. Gak bisa ngilangin poison. Iya sih. Kalau saya sih vote yang ini, nah ini. Nah ini aja, belilah. Gimana, chat? Aku lebih suka Parasite soalnya discard itu nge-slow game-nya banget. Coba, tapi yang ini yang bisa main untuk fast game. Bebas sih. Yang satu lagi coba. Min tuh armornya 50, tapi ya udah ini aja deh, ini juga bagus sih, ini aja deh, ini aja, armornya gede soalnya. Yang mau ngasih selamat sekarang boleh nih. Udah 3 soalnya. Kenapa? Selamat ya. Iya, makasih. Oh, selamat udah 3. Oh ya, benar. Modal 3 juta nih. Ayo gas deh kita ke arena. Satu aksi 1 juta. Aduh, murah sih. Murah, mantap sih. Kalau ini beneran bisa work, bakal bagus banget. Itu plannya murah banget sih, chat. Bagus banget sumpah. Iya. Ayo gas, main. Gua juga suka sama plan tengahnya. Langsung gas, tuh main. Tuh. Langsung rame tuh. belum ada aplikasinya, Bang. Hah? Download. Waduh. Ya ampun. Ayo, download dulu deh, download dulu aksiinfinity.com. Nonton kecewa. Itu di YouTube udah pada nungguin tuh, udah 3 jam yang ini. Paling nekat sih. Belum ada aduh, aplikasi udah beli. Kalau gua dulu download aplikasi 5 hari didiamin baru beli. Berarti dia belum pernah nyentuh aksi sama sekali nih. Belum sama sekali, Bang. Tuh kan. Lu nonton itu deh ya. Abis ini lu nonton YouTube gua ya. Nonton YouTube yang basic aksi ada 2, basic arena 2. Gila sih ini, dia invest dulu baru belajar. Iya, gila, mantap. Yuk, klik play now. Ini mendingan sparring dulu kali ya, kalau main langsung arena kasihan juga sih. Nah, kan ada kita, tenang. Widih, mantap. Cuma udah gitu belajar dulu sih. Iya, harus belajar. Invest waktu. Apa bisa di 200, bisa. Bang, meta poison sama meta ini discord lah. Masing-masing kuat berapa? Bang, meta poison sama meta discard masing-masing kuat berapa, Bang? Meta discard kalau pakai aqua. Bug aqua mungkin bisa 2300-2500. Meta poison kalau yang pakai furball juga bisa segitu sama. Itu pakai mech budget 3 juta, pakai mech, tapi yang lainnya sekarat, budget team. Aksi floor. Bikin sendiri susah sih 3 juta kayak gini. Belum tuh bisa. Dok,
Ya. Gak usah pakai extension kalau Axie Infinity. Eh, gak usah. Kamu tadi ke axieinfinity.com, langsung klik play now aja. Langsung otomatis download. Terus harga SLP naik, harga Axie naik, Bang. Kalau harga SLP naik, biasanya harga Axie naik. Budget BRP ya. Berapa juta tuh kok? Ini 3 juta. Ya, 3 juta rupiah. Kang, Aqua Pure. Korunin lu deh. Sebentar, Aqua sebentar. Aqua Pure mood depan sama backline-nya bagus kayaknya. Eh, cari dok, itu kok ke sana ya jadinya ya? Coba-coba axieinfinity.com. Play now. Oh, beda ya? Kredit taksi, kredit taksi udah, pay now. Ya udah, langsung download aja, klik bawah. Ke bawah coba. Get started. Oh, sekarang dirubah ya. Next aja, next. Next. Oke, okay, next oh, lagi. Oh, ya ampun. Next lagi. Next lagi. Langsung download and play. Nah, itu baru Windows atau Mac. Oke, viewer kali yang beli. Nah, enggak tahu tuh viewer yang beli atau bukan. Tapi tadi 2 juta bagus banget. Bagusan yang sebelumnya sih. Terus ya gue juga sempat mikir kayak gitu loh, karena kita live kan. Jadinya yeah. Udah ada yang beli. Ya, makanya tadi gue suruh beli. Ya, kurang beruntung lah tadi, lama banget soalnya. Nyantai saja. Ya sekarang juga oke kok. Enggak sebagus yang awal tapi oke. 2 juta itu sekarang berapa WETH? 0,06 ya? Segituan deh. 2 juta 0,056. Pure Axie Floor. Gak bisa sih main segitu sih. 3 juta kayak udah minimum nih sekarang. 3 juta aja kita mumet pikirnya. 3 juta aja pusing. Apalagi 2 juta. Ini bisa dibilang 2 aksinya nih yang plan depan itu floor semua. Iya, floor semua. Ini ngarepin Mac belakang aja bikin menang. Tim AP yang bisa 2000-an tuh tim AP yang tadi dimainin sekitar 20 menit lalu ya. Iya ya betul. Yang saya pakai itu 2000 lebih. Ada satu tipe lagi sih, pakai Acro sama Scarab. Sama yang Koi juga bisa. Sorry. Ini tolong screen-nya dimatiin dulu. Ini saya pindah dulu ya. Tidak untuk dicontek ya. Nanti kalau udah kabarin. Tiny Dino aja murah. Tiny Dino bagus, mahal Tiny Dino sekarang. Tambah aja 300 enggak apa-apa gua demi konten. Iya tuh dia tidak mau menambah. Enggak ada budgetnya, enggak apa-apa. Yang tadi bagus kok. Yang Reptil tadi belum laku, cuma sama jual cancel setting. Ini masih sharing. Masih sharing. Jowo jangan di ini dulu. Oh iya tuh diganti sama orang. Masukin. Tadi ini udah laku deh tadi kayaknya. Kita refresh. Iya, nah, sharingnya dimatiin dulu. Oh iya nih, dijual, dibetulin lagi sama dia. Toto yang jual kenalan. Eh, maksudnya dia lihat. Luz Ferdi mah channel sebelah. Iya, Luz Ferdi channel sebelah. Kenal kok, gue juga dulu aktif di sana. Masih suka DM juga. Iya, udah. Aku tak sharingnya. Enggak, kamu sharing aja biar ketimpa sharingnya dia. Oh enggak, ini gue itu lagi bahas aksi yang lain kok. Gue buka tab lain. Aman. Oke. Muhammad bangkit. Selamat, kirain dah 3. Belum selamat. Oh udah 3 sekarang. Bang, build team 3 juta direkap di mana? Oh, buat di Discord juga aku sharing. Ada di itu, kamu replay lagi aja. Ini kan YouTube-nya nanti tampil. Nah, kamu buka aja. Ada 4 tim, budget 3 jutaan. Ini lagi belanja. Selain aksi, main game NFT lain enggak, Bang? Gue main Tetan Arena sama Metamon. Lagi mau nyobain itu. Kedepan sempat mau nyobain Pegasi, cuma saya hold dulu deh. Harganya lagi surem. Ini saya lagi coba renting gratis, Bang, Pegasi itu. Oh, kamu lagi coba ya? Boleh. Kalau oke. Okay. Kan ada kuda, mereka punya kuda nih. Mereka rentingnya gratis. Boleh. Kalau kamu udah ngerti nanti kita belanja ya. Aman. Nanti kalau mau nanya Pegasi bisa ke Mincuan. Kayaknya dia jadi sekolah saya Mincuan.
Jadi kalau mau nanya Pegasi bisa di Discord. Join Discord. Join nah, Discord. Join Discord saya ya, ada di kolom deskripsi. Nanti ada namanya Mincuan dan Mintu. Mintu ngajarin aksi, Mincuan nanti ngajarin Pegasi. Wih, mantap. Asik. Jadi lengkap. Saya sekarang masih fokus di aksi kayaknya. Tapi enggak tahu ke depan apakah main game lain atau enggak. Tetan jangan main ya. Saya boncos rugi. Modal enggak pinjol kan? Enggak dong. Oh, enggak tahu yang ini. Yang ini kayaknya enggak deh. Tadi kayaknya dia kedokteran ya. Aduh, keburu bubar karyawan nih. Gaskeun main. Sayur mayur. Ini lagi nunggu nih dia lagi itu, lagi main. Eh lagi apa? Masuk. Padahal mau nonton, kirain buat gantiin AB. Coaching. Coaching saya bes Selasa. Nah ini mau coaching nih, udah belum? Oh, belum ya Jawa ya? Belum, belum. Nanti dia masukin QR code-nya dulu aja supaya QR code-nya juga enggak kelihatan. Oke, ini Jawa masih baru pertama main, jadi sabar ya teman-teman. Yang nomor 5 kan download and play. ETH keempat betul. Bang, Anemon masih bisa survive enggak, Bang? Sampai 2000. Sekarang Scholar di 1900 kemarin udah di 1900. Ronin Wallet udah dibikin belum? Udah. Bang, konten abis ini buat rekap. Aduh, udah gua tutupin lagi. Paling di play ulang. Di nanti kalau ini kan abis ini bisa di play tuh. Dilihat aja, dicepetin dikit ke tengah. BPP Nambing masih worth it kah, Bang? BPP masih. Meta barunya saya udah bikin pakai, tapi agak mahal sih. Scaly Spoon, Mosquito atau Catfish, terus Biden sama Gravel End. Pengen main tapi belum ada budget, cari scholarship. Tuh, Mimin Lovely Bee ya. Bubur ayam. Eh, buset. Wih, lu terkenal loh. Halo, enggak, bubur ayam memang udah samaan dari ini loh, Lovely Verdi juga. Oh. Halo, halo. Iya betul, Lovely Bee namanya banyak. Dia suka itu kagebusin. Oh iya iya. Nah, coba baca Google Meet chatnya. Gua ada share tim 3,6 juta. Wih, bentar. Mantap. Gila coy, mantap banget ini. Mau yang kalau mau beli tim aksi bisa ke saya atau ke Richard ya. Richard bikin yang berbayar. Dia bagus. Ini oh ini. Ini yang tadi kan? Oh ini. Oh, iya. Ini tim yang itu kan yang kayak dulu gua bikin kan? Iya. Ya tim gua sekarang. Hah? Tim lu sekarang harga segini? Iya. Yeah. Wah. Nih, tim Richard nih harganya 0,025. Terus 0,029. 0,044. Berarti berapa? 3 jutaan rupiah. Richard ini sekarang MMR-nya berapa, Chat? 1.800. 1.800 tuh, udah terbukti. Mungkin bisa 2.000-an. Dulu bisa sampai 2.500. Dulu paling tinggi 2.800-an deh kayaknya. Iya, bisa 2.800 dulu. Kalau yang mau bikin build, boleh ke saya, boleh ke Richard. Richard, Discord-nya R-I-C-A-D 3 kali. Ada di Discord saya, jadi tolong join Discord saya ya. Bikin tim bisa ke kita berdua. Sesi live coaching kapan nih? Ini nunggu Jowo nih, belum masuk-masuk, sabar ya. Bandungnya Utara. Review Aroy apa? Aurori bang. Apa ya? Aurori apa ya? Ada game namanya Aurori gitu, Chat? Orari kali. Oh, Aurori nggak tahu deh. Nggak tahu, belum tahu. Sorry Kang Edo, maksudnya mid saya ada Aqua Pure Full Speed. Untuk belakang bagusnya dikasih apa? Aquanya apa? Pakai Nimo. Sekarang Aqua belakang itu bagusnya pakai Piranha, Kuku, Blue Moon sama Koi. Itu lagi bagus, cuma 0,1 Ethereum. Mulutnya Rizky bagus sih. Mulutnya Rizky lebih bajuknya murah, tapi kalau lawan Aqua lagi susah, Chat. Nggak bisa one hit kill. Untuk perbedaan 0,04 Ethereum worth it sih pakai Rizky. Iya sih. Tergantung budget sih ini, Kurnia. Kalau budgetnya ada, cari yang saya. Kalau budgetnya kurang, pakai yang Richard. Bisa diganti Lam atau Rizky Fish.
Tapi lam kayaknya mahal deh, masih 0,08 ya. Mahal. Terus Bilal, bang, kalau Aqua Shooting Song cocoknya combo tim apa? Aqua Shooting Song sudah jelek, sebaiknya dijual, diganti. Shooting Song damage-nya cuma 60. Saran bang, buat budget 4 juta. 4 juta... 4 juta... 4 juta sama kayak Jowo, tapi reptilnya diganti. Reptilnya pakai yang bagus. Pakai mulutnya... Mana tadi? Nah, mulutnya bentar. Reptil. Ini catat ya. Mac-nya udah bagus. Reptilnya diganti pakai Kotaro atau Razorbite. Terus ekornya itu pakai Wolgekko. Terus oh, atau gue buka sini aja ya. Tapi harganya gue enggak tahu ya. Wolgekko. Terus pakai Razorbite atau Kotaro. Terus Gecko, Razorbite, Kotaro. Terus bagusnya sih punggungnya pakai Indian Star, kalau enggak Blue Moon. Indian Star, kalau enggak Bonsel. Loh, kok enggak ada? Kerases setelah di nerf masih bagus enggak sih, Bang Edo, Bang Richard? Kurang banget. Masih nanggung. Nanggung kagok. Bagusan Inchisor. Oh. Atau enggak Skelly Spoon. Nah, ini bagus nih, tapi ganti tanduknya. Nah, ini bisa nih. Kalau budget murah ya, ini bisa. Ini bisa terus pakai Skelly Spoon lebih bisa lagi, ini bagus. Terus pakai Incisor nih bisa. Yang nanya 4 jutaan bisa ganti ini ya. Atau mau masuk, atau mau kita bikinin boleh. Kamu daftar ke Google daftar di Google Form yang ada di Discord saya. Nanti urutan, nanti bisa kita bikinin. Budget 4 juta bisa lebih bagus sih. Mana tadi nanya 4 juta? Oh ini. Dipandu itu bang, hati-hati screen-nya. Oh iya, ini Joko Jowo Gimang gimana? Udah? Bang, Mac-nya bagus Acro atau Dual Blade? Acro, zaman sekarang Acro bagus. Kalau Dual Blade harus sama Axikis. Kalau nggak pakai itu sebaiknya Acro lebih bagus. Bird kalau Double Blade, Double Blade, Dual Blade. Bird kalau Dual Blade, Chainmail. Wah, ada kartu namanya Chainmail ya? Gak ada Chainmail. Gak ada kartu namanya Chainmail. Post shot juga gak ada deh. Apa ya? Mail apaan coba? Iya. Post fight kali itu. Post fight kali. Ini ya? Aplikasinya masih stuck bang. Apanya stuck? Atau kamu nih, itu aja, kamu share screen aja. Kamu share screen biar dibantu sama Richard, Min Chuan dan Min Tu. Saya buka tab lain biar nggak bisa diintip. Share screen aja. Bubur aku ayam lagi main, Pak. Bubur ayam itu apa ya maksudnya? Double blade teh, dual blade. Chainmail itu apa ya? Terus cuma harus jago kalau mau tinggi, ya betul. Bang, reptil partnya Biden legging. Com, Tiny Dino worth it enggak? Enggak, karena nol energinya 2. Cari nol energinya 1 aja. Damage-nya kurang dari Dino. Nah, betul, Richard. Damage-nya kurang kalau cuma 1. Bang Edo, minta tolong build tim aksi saya dong, Bang. Boleh, bisa daftar di itu ya. Bisa daftar di Google Form. Itu saya bikin gratis tapi jadi konten. Kalau berbayar, bisa kontak saya atau Richard. Tapi kalau mau gratis jadi konten, bisa juga antri. Terus kalau modal nambah 1 juta jadi 4 juta bakal ngaruh cukup jauh nggak? Cukup jauh banget jadi 4 juta. Bisa ganti tim. 4 juta bisa Macbird yang bagus. 4 juta bisa. Ayo daftar aja. Nanti dibikinin yang bagus 4 juta mah. Dok sebentar. Ya.
Ini kenapa ya, error ya? Iya. Itu nggak ada salah masukin password, yakin? Ini apa? Captanya ini nggak muncul. Oh, coba di kali. Ditutup di Alt F4, buka lagi coba. Itu stop sharing aja langsung kalau udah mau masukin yang di tengah. Eh, nggak apa-apa sok. Ini gue tap lain dah. Nggak masalah. Nggak bisa. Tapi kan tetap di Discord kan kelihatan lo. Oh, di Google Meet iya sih. Oh ya di Google Meet. Oke, saya daftar dulu ya. Boleh daftar nanti, tinggal antri. Nanti dibikinin. Jadi ada sesi coachingnya. Soalnya kalau cuma dibikinin sekarang, nggak ngerti cara mainnya percuma. Kenapa saya nggak minta buru-buru? Jadi kenapa bagusnya kalian nggak cuma nyontek tapi udah gitu diajarin cara mainnya. Mantap. Game Aurori, token Aurori. Aurori. Bang Jowo, ini juga cek internetnya takutnya error. Game Aurori. Iya bener. Aurori. Belum dengar gua Aurori. Oh Solana. Oh iya, ini sempat banyak yang mau bikin tapi belum keluar kan? Ini juga salah satu yang gua tunggu nih. Udah keluar gitu? Mungkin di Discord bikin satu apa lagi ya? Satu segmen baru buat NFT game. Oh, boleh ya NFT sampai baru gitu. Ya. Ini sempat dengar iya, gua, sempat gua bak? Pengen main juga nih Aurora ini. Taktik gitu loh kayak Final Fantasy zaman jadul. Oh. Yang Tapi bukan kayak Final Fantasy, jadi kayak blok-blok kayak main dulu apa ya? Bagus ini. Kalau udah bisa dibeli kasih tahu dong, gua mau main. Namanya apa Bang tadi? Aurori, Aurory.io. Wah, gua suka seneng taktik gini. Saya daftar dulu. Oke, Aurori. Oke, nanti gua coba mainin kalau udah ada ya. Acro atau Dual Blade sama Bang pakai. Kalau Axikis pakai Acro. Kayak pakai Dual Blade. Cuma kalau saya lebih seneng Acro sekarang karena metanya lagi meta cepet-cepetan. Kayaknya Aurori belum keluar deh ya. Kasih tahu dong kalau udah keluar apa belum? Iya Bang. Oh, udah tuh September 21 rilis. Tapi setahu gue belum bisa dimainin loh. Let's see ya, coba ya. Nanti coba saya belajarin deh white papernya. Ini orang luar negeri banyak yang ngomong bagus. Oh, udah keluar loh. NFT-nya tapi ini. Oh, ini mah art. Ini NFT ininya. Kalau itu game-nya. Yang ditunggu-tunggu game-nya. Bang, minta tolong setup tim boleh enggak? Maksudnya kamu udah beli Beber Rons atau belum beli? Bang, kalau budget 6 juta rekomendasi apa? Plan Aqua Bird. Udah gue bikinin sih kemarin buat salah satu scholar lagi, salah satu subscriber. Minggu depan mungkin saya edit dulu. Mirip aksi tapi 4 hero ada movement-nya juga. Iya, ini menarik nih. Terus kalau Acro mulutnya pakai apa, Bang? Kalau paling bagus dan enggak lihat budget pakai Nutcracker, Acro, Hero atau Balon. Masih beta sih. Menarik sih, coba ya kita tunggu. Yang lagi main banyak main tuh Pegasi, cuma gua sempat mau main awalnya tapi belum. Nah, ini Pegasi. Minggu depan sih rencana gua bikin itunya, tapi nanti lihat nanti deh. Gue belum jadi beli. Masih takut harganya turun semua. Tapi pegangnya naik Bang semua. Gila. Oh ya? Iya. Kemarin floor-nya itu kan 700-an dolar. Nah, tadi saya cek floor-nya itu udah 800-an dolar. Wadaw. Iya, karena dia beda ke XI. XI itu kan dari ATH. Nah, dia itu dari USDT beli-nya. Oh, jadi USDT-nya naik, jadi dia naik ya? Nah, iya bener. Untung gue udah beli USDT. Mantap. ASS-nya turun lagi dong, gila. Ini iya. Live kayak gini, tiap hari apa ya? Saya lagi sering sih, gara-gara kemarin ada tanding, cuma nggak tiap hari. Kemungkinan Senin, Kamis, Sabtu, kemungkinan ya. Masih belum tahu. Typo. Kok aku search di YouTube belum ada Aurora gameplay? Belum ada yang main kayaknya.
5 juta dapat tim apa, Bang? 5 juta. Mending daftar ya. Gua harus searching dulu sih, bikin tim itu gampang-gampang susah. Timku yang sekarang saya pakai adalah Termi. Reptil. Disarm, Chomp, Snaggris, Crispite dan Plank. Termi kayak gitu mungkin 1500-an ya. Sampai 1700. Tuh bener kan? 1700 sampai 1600. Susah naik ke 1800. Bang, kalau buat farming SLP rekomendasi build team apa, Bang? Tergantung budget. Build teamnya tergantung budget. Mahal banget floornya $2,400. NFT ya, karena banyak NFT lagi naik daun. Sabar aja sih. NFT dulu gua main sih NFT, sekarang lagi enggak. Yang gambar-gambar ya. Bang, Mac part hero Poki Axikis Poki. Hatsune-nya enggak kepake itu Mac-nya. Mac kalau bisa skill-nya skill lebih semua. Terus Bang mau nanya, aksi build poison yang Abang bikin di YouTube tanggal 4 Desember masih worth it enggak? Masih worth it dan harganya udah murah. Itu masih bisa bersaing. Cuma kalau mau balik lagi budget, kalau budget lebih mahal ada yang pakai furball sama twin tail. Yo, pelan-pelan masuk Solana. Iya sih, cuma NFT Solana tuh banyak yang itu loh, rug pull, hati-hati. Temen gue kan banyak rug pull, jadi dia beli terus ngilang. Bang, boleh minta saran enggak, apa ada aksi nganggur 7 tapi bingung mau setting timnya? Mix aksi-aksinya biar bisa jadi 2 tim. Coba share aja. Gimana cara share ke sini ya? Itu aja, apa? Masuk aja ke ini, ke Discord nih. Ke Google Meet, linknya ada di Discord saya. Nanti kamu share screen. Ini Jawa udah bisa share screen? Sudah 2 jam lebih nih. Gila, hampir 3 jam ada yang nonton ya. Iya, hati-hati, rug pull banyak Solana. Bukan gue nakut-nakutin ya. Banyak kejadian, soalnya teman gue tuh main NFT gila-gilaan. Dia keluar kerja main NFT full. Sampai jadi pembicara di beberapa acara. Dia kalau gak salah main NFT dari modal 15 juta apa 20 juta. Sekarang udah di atas 300 juta. Bah, gila. Iya. Gila banget dia main NFT-nya. Jago nyari NFT yang murah mungkin. Iya, dia jago salah. Itu whitelist. Buat yang merasa boleh komen. Dia jarang lihat ini. Dia main aksi juga, cuma aksinya udah ditinggalin. Cuma scholarship doang, punya 3. Kalau saya tebak orangnya boleh gak, Bang? Boleh. Si Alfa Reza bukan? Iya, betul. Nah, kalau NFT tanyanya ke dia ya. Saya gak gitu jago NFT. NFT dia rajanya. Temennya yang gila lagi. Beli 3 juta setengah, laku 700 juta. Gila. Iya. Wah, NFT apaan tuh? Apa namanya? Gile. Ada, dia sampai sempat bikin seminar gitu nerangin. Wah, gila. Gua paling cuan waktu itu beli 5 juta, apa 6 juta ya? Jual 1 Ethereum, waktu itu 50 juta. Wih, gila, itu cuannya juga gede banget, Bang. Iya, tapi buat bisa dapet yang kayak gitu susah. Mesti mantengin terus ya. Iya. Dia sampai keluar, sampai enggak tahu sekarang masih kerja enggak ya? Kayaknya udah dulu asuransi, sekarang kayak udah enggak deh. Full di NFT deh. Tapi NFT-nya dia jago banget. Semangat, hebat buat Alvarez. Kalau mau nyari ada di TikTok sama IG. Buset, ngeri dia. Juga rug pull. Betul, banyak ya Bang. Ternyata yang mau join aksi tapi masih bingung tim budgetnya gimana. Banyak banget. Kayaknya tiap hari ada yang nanya deh. Sampai 3 jam. Iya nih, Jawa gimana? Ini gue main 20 energi sampai sudah selesai. Iya loh. Waduh. Gak bisa kayaknya Bang. Kenapa? Susah, stuck terus. Mungkin jaringanku mungkin. Coba itu pakai ya? HP di share internet. Share internet. Baru Desember main. Udah ada aksi. CDH. Udah ada aksi.
Maksudnya gimana Muhammad? Baru Desember main udah ada aksi. Ini bahasa apa? Ini apa ya? Pesikan semor. Ini gue gak ngerti bahasa apa ya. Bawahnya Muhammad. Yan-Yan, saya pakai satu plan sama double aqua yang tanduk double 2 bed. Enak bisa stabil di MSI Wimacan sekarang. Oh iya, iya, bagus. Itu meta lama. Dual Blade, Risky Fish, Gold Fish sama Nemo. Cuma yang baru ada yang lebih bagus. Yang saya pakai, yang saya pakai satu lagi yang Acro sama Sandal atau Scarab. Koleksi Floor, Mac, coba deh. Kero, Sikis, Dual Blade, Pupai. Coba deh, Pak, right click terus run as admin. Apa chat? Run as administrator di Mavis Hub. Oh, si Jowo ya? Iya. Mm. Jadi bukan play biasa tapi klik kanan run as administrator. Saya pakai satu plan sama mana tadi? Kalau aksi floor Mac Hero. Aksi Kiss. Ini ada yang ngechat gua lagi nih, minta dibikinin. Wih, bagus. Laku loh chat. Iya. 0,18, gua bisa bikin tim yang lebih bagus dari itu sih. Itu buat boot G. 0,18, gua bisa bikin tim yang bisa di atas 2000. Kalau mau. Muhammad bangkit. Tapi harus jago mainnya ya. Agak susah tapi bagus. Baru ngenal NFT saya bang. NFT lagi naik daun gara-gara Gozali. Cuma kalau saya malah udah keluar, nggak keburu. Kamu harus rajin chatting kalau mau dapat whitelistnya. Ray, hati-hati kalau ada site di chat, jangan sampai setting situs phishing. Oh iya, hati-hati, itu banyak yang ngechat nggak jelas. Udah bisa ini, coba sok. Boleh tolong dipandu Owen atau Richard atau Min Chuan? Gimana? Itu tuh udah share screen dia, tapi masih nggak bisa ya? Coba buka my Facebooknya. Oh gitu ya. Udah klik kanan admin, run as admin gitu. Kalau nggak bisa main pakai HP sih. Ini bagus nih. Iya pakai HP aja. Pakai HP juga bisa. Gua soalnya tadi itu nggak login pakai Mavis Hub, langsung ke aksinya. Nih punya saya nih, dijual murah. Ayo kamu mau beli 0,15. Bagus banget. Langka lagi. Di dunia Bro cuma Jowo ada pake, 8. Pake iOS atau Android? PPB. Ini PPB pakai ini sekarang. Masih ngambil dia. Kalau mau versi murah, ini pakai Mosquito. Zigzag udah jelek, tapi ini lebih bagus, makanya gue beli. Masih virgin lagi, tuh nol. Kalau mau murah pakai ini Mosquito. Ini gue jual mana ya? Gue juga lagi jual nih. Ini kalau nggak saya punya gue, HP 57. Ini murah nih, ini murah. Tapi halte nggak 57. Ini oke. Okay. Belum beres itu, Jowo. Ntar bang pakai HP aja bang. Oke. Bro Jowo pakai Android kan ya? iOS nggak bisa saya. Oh iya. Android bukan, iOS belum bisa. Dolar, iya. Metamon tuh harganya naik gak karuan. Bang, akun Discord-nya apa bang? Ada di Discord. Di Discord. Atau di YouTube. Buka YouTube saya. Terus di video. Terus buka aja yang mana aja sih. Misalkan ini. Netizen terus di Showmore di Tokopedia pakai kode. Nah ini Discord saya nih. Sampai 20%. Buset, 0,18 $50. Yang benar itu. Benar tapi enggak gitu bagus itu.
Bilal gas, DAO NFT-nya maksudnya DAO apa ya? Aksi yang sudah ada menambang, apa masih bingung? Yo yo yo. Ya udah kamu itu aja. DAO itu di channel ini. DAO itu apa? Decentralized Auto Finance. Oh. Kurang humble ya 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 ya. Itu Beberons, kalau mau masuk ke Discord saya, ini saya link Google-nya nih. Meet, Google Meet. Bisa masuk aja. Aldiansyah di reject. Salam kenal, terima kasih. Halo. Dan berpengaruh ke community. Oh iya sih. Solana masih percaya Ethereum sih kalau NFT. Sebentar ya teman-teman, masih nunggu Jowo Gimang. Dipanggil kita Minsan. Gimana? Amin amin. Dipanggil kita kan ada Amin. Sekarang berapa ya? Wih lumayan 3.800. Ayo ayo. Ya subscribe subscribe subscribe. Saya seminggu mungkin ada 2 kali atau 3 kali mau nge-live sih. Live buat antara free coaching kalau enggak free build team di antara dua itu. Request aja mending mana. Nah, bisa menghubungi Mincuan dan Min Mincuan dan Mintu. Yang sembari ada ide Jowo. Saya share screen ya, Bang. Main XC. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Yang yang ada boleh kita coaching aja sekalian. Oke, Bang. Timnya diganti sana. Diganti jadi kita lihat ya. Jadi timnya si BJ Deeper. Oke sih. Putus-putus Mincuan suaranya. Oh, putus banget. Enggak sih, udah enggak, udah enggak. Oh, iya iya. Tapi dia nggak pakai egg ya? Iya nggak pakai egg. Peacemaker, Blackmail, apalagi tuh. Post fight sama ini tandungnya apa ya? Lupa. Iya sama aku cuma lupa. Itu. Winghorn. Nah ya. Oh. Hiyayayayay. Pendaftaran main aksi berapa sih? Main aksi itu gratis. Maksudnya pendaftarannya. Pendaftarannya gratis. Yang bayar itu beli aksinya. Ini yang main siapa? Oh, Owen. Kamu pakai apa, Owen? Ini digantiin timnya. Kalau saya pakai smart chip ya, sih. Kalau backdoor nggak mati kan reptil. Nggak mati tapi merah. Nggak apa-apa, pakai aja. Udah, ini aja. 5. Nah. Kemungkinan tem 3 dia baru nyerang.